Eh, jom ni. Jom. Khalid dah rakam lah. Ini kita nak pergi satu tempat ni kan. Kita nak pergi mana ni? Hari ni kita special. Special? Hari ni kita nak menyamun dekat satu tempat dekat Penang. Haha, sebab apa? Sebab kita nak pergi Penang, Haria Penang. Kita ada satu... Apa Haria Penang? Haria Penang. Haria Penang. Sebab kita ada satu mission lah ni. Satu mission yang mana satu bros gang kita nak pergi ke sana untuk... Untuk jumpa dengan Jokarko. Kita jumpa Jokarko, kita nak tahu cerita sebenarnya. Kau dengar semua tu tak tahu betul ke tak? Betul. Kita punya transport dah standby. Semua dah standby. Dah standby. Eh, itu aku punya. Ni kau punya. Ni lesen aku ni. Ni ada nak cakap apa lagi? Okey, sementara tu korang macam ni. Kita nak pergi Penang naik skuter. Lagi 3 orang bros gang pun naik skuter juga. Tapi sebelum kita start video ni, korang nak tengok, kita ada nak bagi tahu something. Sebab apa? Sebab kita pergi Penang ni pun ada orang bantu kita, bukan bantu dia bagi duit kita saja. Maknanya dia bantu bagi link connection kita untuk kita buat duit. Apa-apa pun shout out to Tokenset lah. Shout out to Tokenset. So, Tokenset ni adalah platform untuk korang invest. Seperti mana korang boleh nampak kat sini. Nanti kita pop up dekat screen. Kita dah dapat dalam 7,000 lebih lah dalam masa beberapa minggu sahaja. Yang mana kita... Kau invest, kau tak buat apa? Tak payah buat apa. Robot sebab buat kan? Sebelum ni kita pernah bagi tahu. Tokenset ni simple je. Dia robot yang akan bekerja untuk kita. Kita invest dia. Macam contoh kan, kalau aku dengan ni nak letak dengan robot tu $300 katakan. Kita bagi duit kat tu and then robot tu akan bekerja. Sebab... So, kerja senang. Kau just buat and then robot yang jalan. Robot yang jalan. So, kerja kau tenang, relax. Betul, relax. Kita relax kat rumah, kita buat video and dalam masa sama, kita boleh pop up. Korang boleh tengok dalam skrin ni yang mana robot tu tengah bekerja untuk kita. Mana kita letak $200, kita letak $300, kita letak $100. Depends, ada hari-hari kau nak. Hari-hari. Macam contoh, kalau orang nak buat sehari pun boleh. Tapi amount dia tu tak berapa nak sedap. Macam kita orang buat 15 hari. Macam mana korang tengok dekat preview ni. Kita buat 15 hari, alhamdulillah dapat $48. Cakap sikit, dah withdraw belum? Dah withdraw. Pasal withdraw ni senang kan? Macam ramai orang yang tanya, macam mana withdraw apa semua? Withdraw simple je, tak payah nak pening-pening. Sebab apa? Kita boleh terus direct ke account bank kita. Kalau susah sangat, bawah ada description, ada link Telegram. Kau pergi masuk, kau pergi tanya. Telegram kita dah ada dekat dengan 900 lebih orang join. And dekat dalam, macam mana kau boleh tengok dalam token set kita ni, kita dah ada dekat dengan 700 lebih orang dah daftar anda kita. So, benda ni memang senang buat duit. Kalau korang macam nak buat duit tepi tanpa buat kerja, ini adalah dia punya platform paling apa ni? Paling orang kata apa? Paling bernas lah. Tapi ikut kemampuan korang. Kalau anda kata kemampuan korang, kalau anda kata dalam bank korang ada RM RM100, korang jangan letak RM100. Letak RM50 ke. Yang mana korang mampu lah. Yang penting, korang jangan expect benda ni korang letak RM100, korang akan dapat RM1,000, RM2,000, RM3,000. Jangan. Yang mana dia robot ni akan bekerja, korang akan dapat $5 sehari. Contoh, bayangkan $5 sehari, kalau 10 hari, konsisten, $50. Itu je. So, apa pun konsep? Juga, lagi 2 jam sampai. Lagi 2 jam. 2 jam apa? 7 ni? Kita naik skuter kot. Naik skuter? Okey, tak apa. Apa pun, kita tengok video lepas ni. And thank you so much, Tokenset. Masuk grup dekat bawah, link Telegram. And join under Bros Gang TV. Apa pun, ciao. Jom, Penang Haria, Penang. So guys, seperti mana yang korang tahu, hari ni kita ada satu tetamu khas lah. Tetamu khas yang mana kita nak sangat, apa orang kata, berbanyak persoalan yang ni kan. Dia bukan kita je, satu Malaysia, semua memang tunggu soalan betul daripada dia. Sebab ada jawapan yang salah, ada jawapan yang betul, ada yang mengentam. So kita tak tahu mana yang betul, so kita tak puas hati. Kita datang sampai kat sini. Sampai, daripada Kuala Lumpur sampai ke Pulau Pinang. Apa nama tempat sini? Sini Bayan Lepas. Bayan Lepas, pasal tembok. Apa tembok? Bukan pasal tembok. Apa? Padang apa aku nampak tadi? Padang Merbuk. Tak tahu, tapi Bayan Lepas lah. Dekat Bayan Lepas. Sebab apa? Sebab kita, orang kata apa, seperti mana yang korang nampak lah. Macam contoh, kita pun pernah invite Izzat Daniel lah kan. Izzat Daniel untuk kita bercakap pasal isu-isu macam ni. And itu side daripada orang luar. Untuk side, untuk pandangan daripada Izzat apa semua. So this time kita bawa sendiri orang yang, orang kata apa, orang yang paling terdekat tahu pasal kes ni lah. Yang mana dia ada hari-hari ataupun dia ada, dia sendiri yang membawa, orang kata apa, Jamal yang datang Penang untuk buat duit sama-sama apa semua. And tak lagi, orang kata apa, tak lagi. So guys, so assalamualaikum Joker. Apa khabar Joker? Khabar baik. Khabar baik, okey. Alhamdulillah semua. Tengok muka macam fresh hari ni eh. Looking good lah. Baru lepas suku dia rambut lah juga. Baru lepas tu rambut. Okay, so first of all, sebelum kita teruskan kita punya segment podcast ni, kita orang nak ucapkan terima kasih lah kepada Joker. Sebab yalah, orang kata apa, on the spot lah ni. On the spot. Kalau ikut kan, Joker pun dia macam, dia still tak ready lagi. Betul, dia tak ready lagi. Joker still lagi tengah orang cakap trauma, still lagi dalam trauma. Sebab case tu lah. Sebab case yang tengah berlaku sekarang. Sebab kita pun sebenarnya tak memaksa. Macam kita orang, macam kita nak berjumpa dengan Joker ni pun, kita call dia, kita tanya
tanya, Joker okey tak kalau kita turun sendiri, kita buat video untuk kita bercakap pasal isu yang orang lain tak betul-betul faham lagi benda ni kan. So tapi korang kena tolong kali ni, kita ada effort dia. Kita cek Joker memang ada effort dah. So korang doa-doakan lepas ni kita effort dapat cari Siti Bainun. Ya. Yeah. Siti Bainun antara orang yang kita nak interview sangat-sangat. Tapi tak apa, itu next video. Ah, malas lah cakap pasal tu. Malas. Okay, so Joker, sorry Joker sebab macam mana kita nak start dengan Joker ni sebenarnya. Joker, okay, cuba kau bagi tahu juga siapa engkau. Cuba itu diri sikit. Sebab mungkin ada orang kenal Jokarko channel dekat YouTube atas dasar mencerita pasal hari ni geni, pengalaman apa semua kan. Tapi mungkin ada juga orang yang belum kenal kau siapa. Boleh tak kau introduce sikit kau siapa sebenarnya? Kau bagi tahu siapa Joker sebenarnya. Kenapa Joker? Macam tu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ali Kelabi Ashukri. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kan. Itu nama betul lah dalam IC. Macam apa tahu lah, Joker 23 tahun. Okey, nama Joker. Lagi, ya. Nama Joker ni dekat Henry ni lah. Macam mana boleh dapat Joker bro? Sorry nak tanya. Saya nak tahu lah, macam mana awak boleh pilih Joker sebagai nama YouTube? Yang tu daripada dalam mungkin faktor kita punya ada orang cakap apa, muka ke, perangai ke, tinggi, pelawak ke. Aku rasa kau mesti orang ingat pelawak. Dia lawak tu sebenarnya, dia kelakar. Ya, yeah, sebab masa first time kita jumpa dia tadi kat rumah, petang tadi kita pergi terus rumah dia, dia orang kata apa, macam kalau kau tengok dalam video nampak langsi lah, nampak macam eh mamat macam tadi. Kita sampai kan, dia datang naik motor, bram, bram, dia rap macam eh, kita nak buat member ni, dia kira ram. Ketat betul muka dia ni kan. Tak bercakap lagi. Sampai buka pagar. Okay, oh macam ni bang ni. So bila masuk dalam rumah, bercakap lepak-lepak apa semua kan. So macam lagi kenal lagi okay lah. Lagi kenal lagi okay, walaupun sekejap. So itu apa, knowledge baru dia? Knowledge baru lah. Maknanya kita tak boleh judge orang berdasarkan apa yang kita tengok dalam video. Yes. Itu saja tu. Okay, so Joker sama juga. Sorry kita orang potong. Sambung. Okay. And tu ialah. Nama Joker ni saya ambil daripada ini lah. So saya keluar. And then bila saya buat YouTube, saya gabungkan Jokarko channel. Jokarko channel. Ya. Yeah. Jokarko channel. Kau kat Henry Gini berapa lama? Tangkapan 2015 daripada asrama Paya Tobong. Apa tu, ke penjara Sungai Petani. Dia dan hukum dekat Andy Gini lah. Sampai 2020. Masa tu bawah 18 lah kan? Dalam 15 sampai 20. Form 3. Bau bebas. Lama ke? 5 tahun ke? 5 tahun juga. Aku nak kena tanya ni, kenapa dia cakap 3 tahun ni? Ya tu. Yeah. Siapa cakap 3 tahun? Itu yang dia 3 tahun tu, dia hukum. Hukum. Dia tak campur dengan reman. Campurlah. Tonton campur tapi semua. Tapi sebenarnya 5 tahun tu kau kat Henry Gini ya? Asrama? Asrama sekali ya, bila cukup umur dia akan reman kita dekat penjara Sungai Petani. Bila dah hukum dia akan hantar kita ke Handy Gini. Handy Gini. Faham. Oh, so maknanya itu total orang kata apa? Total selama kau ditahan, direman apa semua 5 tahun lah. So macam mana perasaan kau masa time orang kata apa, total selama 5 tahun tu? Masa jatuh hukum. Jatuh hukum. Boleh tak kau cerita sikit tu sebelum kita pergi pengalaman kau semasa sebelum selepas kau dijatuh hukum? Dia macam ni ya. Dia atas berkawan juga kita ni kan. Dia ikutlah. Kalau kita pilih yang baik-baik lah, kalau kita pilih yang buruk-buruk lah. Tapi kita tak boleh salahkan 100% dekat kawan. Sebab semua orang diberi pilihan masing-masing. Okay, macam saya, saya terlibat dengan dadah. Okay, selepas tu dikenakan seksyen 39B. Berat jugalah waktu tu. Reman 2 tahun lepas dijatuhkan hukuman Henry Gini dengan usia 17. Waktu tu budak lah, pemikiran pun tak matang. Memang satu perasaan yang first kali takut. Tapi banyak benda juga yang saya belajar dekat dalam tu. Kalau andai kata, kalau saya dekat dalam tu nothing, zero, saya takkan keluar jadi macam ni. Saya takkan boleh berfikir macam ni. And saya tak ada sifat penyayang ataupun bertanggungjawab, disiplin. Dekat situ yang saya belajar, di dalam Handy Gini. Faham?
Maknanya bila ramai orang macam mungkin orang kat luar sana fikir macam masuk sana tak apa-apa lain, sedangkan kat sana pun sembahyang apa semua kan, ada aktiviti dia semua ikut time kan, dia sembahyang semua ikut time kan. Ya, dia ada jadual, dia macam PKN lah. Itu yang kau nak marah orang, anak kau tu solat tak? So sebab kadang-kadang perspektif formulation dia lagi-lagi macam makcik-makcik bawang tu kadang-kadang kan, diorang ni macam adalah member apa semua. Lepas tu member ni kawan dengan member ni pernah masuk Giovanna lah, Giovanna pula Henigeni. Giovanna tak wujud kan? Giovanna wujud. Wujud? Tak kisahlah Giovanna dengan Henigeni. Lepas tu makcik-makcik ni cakap, tak payah berkawan lah dengan anak sipulan-sipulan ni, dia ni pernah masuk itulah ini. Kau faham tak? Maksudnya perspektif kita still lagi dekat situ. Kadang kita tak tahu macam mana bila orang tu masuk ke Henigeni, apa yang dia dah belajar, apa yang dia belajar dari segi kualiti hidup. Betul? Tu bila dia keluar, dia ada produk dia. Itu lah macam mana kita boleh nampak lah. So kau nak ada apa nak tanya sebelum aku banyak soalan ni. Sebelum banyak aku nak tanya. Kau tanya dulu. Jadi berderau nak tanya. Sebab apa? Sebab hari ni kita nak bincang topik menyeluruh. Kita tak nak fokus apa yang viral, tapi kita akan fokus jugalah. Maknanya untuk this time kita nak ikut section-section dan macam mana. Okay, so Joker, sebelum kau buat YouTube, apa yang menyebabkan kau buat YouTube bro? Maksud aku macam engkau, okay, setengah orang macam aku nak buat YouTube, aku nak create team, nak buat video, ada content aku nak buat. And then macam kau pula, apa yang membuatkan kau terfikir yang okay aku buat YouTube, aku nak post video? Apa yang inspirasikan kau untuk buat YouTube tu? Okay, ikutkan yang ni bukan bidang aku lah. Kan? Okay, aku tak minat pun ikutkan. Kalau ikutkan dulu, aku tak minat untuk bersemuka dengan netizen, untuk famouskan diri aku. Ya, dekat situ. Sebab sebelum-sebelum ni mungkin aku tak minat. Bila ada dekat situ, aku cuba. Dan aku tengok yang ni salah satu point. Kan? Berjaya ataupun tidak, yang tu aku tak pasti. Betul. Cuma aku yakin, aku try buat. Yang first kali yang aku nak buat YouTube ni, first kali aku nak tunjuk dekat orang macam kami ni boleh berjaya. Betul, betul. Dan boleh menjadi inspirasi. Yang tu yang betul. Sebab tu dulu aku buat konten, dan last kali aku akan selitkan apa-apa. Yang nombor dua tu, aku tak nak orang kita, orang cakap bangsa kita tak pun bahasa lain, duduk ke tempat kami. Jalani apa yang kami jalani. Orang cakap apa, maksud dia apa yang kami hadap dekat dalam, yang tu aku tak nak dia orang hadap. Yang tu yang first kali. Sebab tu kebanyakan konten ku kalau melibatkan benda ni, ya, aku akan tak dekat belakang tu apa-apa mission maksud dia. And sebab apa, banyak kalau ikut kat dalam tu mestilah orang kita. Betul. Yang lain semua dalam 20%, 10%, majority orang kita. Majority orang kita. So aku keluar, aku ingat nak buat satu jadi inspirasi. Kan. Yang itulah yang pertama nak aku buat YouTube tu. Faham. Berdasarkan soalan YouTube ni sebenarnya banyak. Sebab kita nak bercakap pasal orang netizen. Kita nak tanyalah soalan-soalan apa semua yang ada kan. And then okay, pemilihan konten. Macam contoh aku faham, kau keluar pada Henigeni and kau tengok inspirasi apa semua, and then kau nak menginspirasi kau orang supaya jangan buat benda-benda yang tak elok kan. Kau bercerita pasal pengalaman kau. So pemilihan konten tu macam mana pula? Adakah kau macam okay, untuk first video ni aku nak buat video, aku nak cakap apa yang berlaku kat dalam, apa macam mana pemilihan konten yang kau nak bercakap? Okay, niat aku waktu aku buat YouTube, okay, dia macam ni. Aku lebih kepada nak jadikan satu contoh. Okay, bila dah lama kelamaan, okay, aku dah mungkin terlupa. Itu aku akui salah aku. Aku dah bercakap melampaui batas. Sebab aku ikut sangat and apa request daripada netizen. Kadang-kadang, abang, saya nak tahu apa yang jadi. Ada gaduh tak abang? Ada apa-apa? And then aku terlampau ikut sangat, and tu aku tak salahkan diorang. Mungkin aku yang lalai. Itu kesilapan daripada aku. Lepas daripada 2 hingga 3 bulan aku buat, and aku dah lupakan benda-benda tu. Maksudnya aku dah lebihkan cerita agresif, normasi. Tiada belas kasihan. Belas kasihan. Yang tu kesilapan aku. Tapi apa yang kau cerita tu semua betul lah. Benda yang nyata. Benda yang nyata lah. Sebab aku ada 30 orang talent yang aku pernah interview mengenai pengalaman diri dia, apa yang dia kena. Dan juga orang luar, yang maksud dia 2000, tahun 2000 sehingga 2010. Pengalaman dia lagi teruk pada kami. Macam madi apa semua tu lah. Ya. Cuma benda ni, jangan cakap pengalaman ni saya nak buat duit. Bukan. Aku benda ni, dulu tak ada YouTube-YouTube ni. Orang tak ada tahu bidang-bidang ni yang boleh buat duit. Sekarang ni, kan, orang fikir benda ni dah rezeki aku. So dekat sini ada satu benda yang aku boleh bercapai. Betul. So aku buat. Dan kalau orang cakap
kami dulu pun bunuh 2-3 orang lah, and then macam-macam lah, kami tak ada pun nak cerita. Bukan, kami tak aibkan diri kami. Betul, betul, betul. Aku cuma just nak bagi inspirasi. Cuma kesilapan aku, aku terlampau bercerita tanpa ada batas. Ada filter lah kan. Aku terus direct terus cerita apa yang jadi 100%. Tapi cerita ni nyata. Nyata, nyata lah. Yeah. Sebab bukan-bukannya nak buat-buat ke apa lah. Yeah. Kan. So macam mana kau pilih tim kau? Macam sebelum ni kita tahu kau ada siapa nama tu? Putra. Putra. And then kau start dengan... Itu pun ini. Ada soalan juga tu. Aku ada soalan sebenarnya cakap tahu. Pasal benda ni. Tapi aku nak tahu macam mana kau pilih tim. Dia macam tu. Okay, dulu aku akan follow siapa yang start aku daripada bawah. Okay. Macam Putra memang dia start daripada bawah. Daripada zero. And then sampai habis. Dan aku tak suka sangat nak ambil tim banyak-banyak. Sebab aku tak tahu apa... akan jadi. Ibaratkan macam ni lah. Rambut sama hitam, hati lain-lain. Betul. So aku lebih berhati-hati. Tapi aku suka orang yang aku kenal. Lama yang aku dapat. Senang nak ni lah. Senang nak ni. Yang aku kenal hati budi dia. Sebab tu aku tak on. Okay, siapa nak join and then boleh WhatsApp and DM atau tak. Faham, faham. Kiranya first kali tu kau approach Putra. Putra. Sebab tak silap aku, engkau invite Putra untuk bercerita kata tentang pengalaman dulu-dulu kan. Dekat YouTube kau kan. And then after tu, kau serap dia masuk as a joker aku. And then lalang kau dah tanya pasal Putra ni kan. Benda ni dah lepas. Kita tinggal sikit. Kita tinggal sikit. So, kita nak tahu sikit. Kita nak direct terus. Lalang kita dah sampai sini. Jauh kita datang ni. So okay, cakap pasal Putra. Kita orang mostly orang kat luar sana ramai tahu yang kau pernah bergaduh dengan Putra. Pasal bergaduh pompang-pompang apa semua. And then kau pun pernah buat live kat TikTok. Kau cakap pasal Putra and Putra cakap pasal kau apa semua. And then macam pam-pam-pam. So kita orang tak nak dengar daripada siapa-siapa, tapi kita nak mencerita apa-apa sebenarnya yang berlaku. Isu apa sebenarnya ni sampai macam ni. Dia macam ni lah. Ya, benda pun dah jadi tapi mungkin nak orang nak tahu, betul tak? Okey, buat masa sekarang, sekarang ni yang ada sekarang ni, pada hari ni kami tak ada masalah. Cuma yang lalu tu bagi saya boleh cakap selisih faham, salah faham. So maknanya sekarang ni Putra tak ada dengan Joe Karko lah kan? Dia tak ada dengan Joe Karko. Dia dengan Vintigo Channel. Dia tapi punya team lah. Kami tak ada masalah lah. Kami boleh live sekali macam itu hari, no problem lah. Cuma dia jauh sikit kan. Faham. Tapi tu okey lah, betul, bagi professional. Professional lah. Even kalau ada masalah dalaman macam mana sekalipun, kalau ada pecah, kalau kerja lain-lain macam tu, betul, kena dia, dia punya professional ni lah. Sebab ada kadang-kadang kita, bila kita tak sehaluan, tak boleh nak buat apa juga. Itu saja. Okey, semua orang tahu doh, semua orang tahu semua orang tahu kebelakangan ni kita dikejutkan dengan orang kata apa, dengan satu kes lah. Satu kes yang sangat-sangat besar, serius, sangat serius. Serius and benda tu pun dia tak tahu nak cakap Joker, tapi Joker bukan terbabit apa semua. Tapi kita nak tanya, kita nak tanya dia sebab apa. Sebab kadang-kadang macam mana yang kita tahu, ada yang media dekat luar sana bercakap YouTuber membunuh kau tahu tak media ni kali ketiga. Kali ketiga cakap media ni, kau jangan percaya, jangan percaya. Dia punya headline tu semata-mata nak kau buka je. Betul. Dia punya page, dia nak kau buka. Kalau dulu, zaman-zaman dulu lah, kita tak nak sebut media apa, zaman-zaman dulu ni kan, kisah-kisah media ni dorang create satu isu yang membuatkan orang boleh beli surat khabar tu apa semua. Sebab apa? Sebab ekonomi lah semua orang kata kan. Tapi this time pula kalau kita tengok kan, kontroversi-kontroversi apa kan, kau boleh je nak bagi interview kes-kes orang-orang muzik tanah air. Kadang-kadang media-media macam ni juga dia merosakkan netizen terhadap influencer, perspektif, artis dan semua kan. Perspektif orang so, apa kan? Pendapat kau? Apa pendapat? Okay, pendapat kau pasal media yang mengatakan YouTuber membunuh sebab benda tu aku tak sokong enggak. Sebab bila dia kata YouTuber, daripada dulu YouTuber buat hal, YouTuber buat hal daripada dulu. Betul, daripada dulu. So kali ni YouTuber lagi. Faham tak? Padahal benda tu bukan kau buat. So apa pendapat kau dekat media-media macam media isu ni? Kau sekarang, isu kau sekarang ni, pandangan kau dengan orang yang kau terlibat sekarang ni. Dia macam ni, benda ni lebih sopan cakap ekonomi. Ekonomi, betul. Okay, ekonomi. Dan YouTuber ni ada satu-satu benda yang diorang akan jadikan satu ekonomi diorang. Betul. Sebab YouTuber kebanyakan mestilah famous. Betul. Tapi memang saya tak korek lah. Betul. Ya, YouTuber membunuh kekasih. Sedangkan aku dah ada bini, aku dah ada anak. And then YouTuber bla 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 bla. Macam-macam lah. Betul. Kan? Dengan channel kau yang keluar dekat dalam dia punya berita tu. Maksud dia dekat situ
Ish, tak tahulah. Macam dia lebih daripada penyiasat. Betul. Eh, lebih daripada penyiasat. Sebelum apa-apa statement yang dikeluarkan, dia dah keluar dulu. Dia betul. Dah tembok dulu. Betul. Ha, nak jual. Hari, hari pertama yang aku ditahan untuk soal siasat saja. Eh, boleh pula keluar statement YouTuber membunuh kasih. Lepas tu ada pula tujuan untuk bunuh kasih sebab-sebab apa. Dia orang ada sendiri rekaan. Berdekaan. Ya, maksud dia tak patut pun ikutkan ambil kesempatan atas kesulitan orang. Kesulitan. Betul? Betul. Kalau benda tu betul, okey, fine. Tak ada apa. Tapi masalahnya benda salah. Tu salah. So orang tapi, akan perspektif buruk. Betul. Tapi bagi pendapat aku kan, aku rasa engkau boleh saman dia orang tu. Betul lah. Kan? Kalau ikutkan dari segi law, tak kisah, kita tak tahulah kalau dia orang belik macam mana. Oh, dan memang mungkin dia orang boleh bagi sebab macam ni. Dan memang Jamal tu dikategori sebagai YouTuber lah. Sebab yelah, dia buat video kat YouTube. YouTuber ni, orang buat video dekat YouTube, so akan jadi YouTuber. Kau faham tak? Mungkin dia akan bagi selit tepi macam tu. Dia akan pusing lah. Tapi bagi aku macam betul juga. Kadang orang macam yang kau, yang teraniaya ni, macam bukan lah, maknanya engkau mangsa keadaan lah. Engkau mungkin boleh saman media-media macam ni, kan? Depends lah kalau dapat jawapan yang macam kau tadi, kan? Kalau dapat jawapan macam aku tadi, pisang lah. Kita kena tanya peguam lepas tu. Betul lah. Apa-apa pun kena tunggu yang lagi ni. Ya, yeah, yes. Sekarang ni kira macam mana perbicaraan dia sebelum kita nak teruskan? Maknanya dia dah habis reman ke? Dia masih ke? Lagi dalam siasatan dan juga reman lah. Masih lagi dalam siasatan lah kan semua ni. So korang kat luar sana, kalau korang tengok TikTok ke apa lancau semua ni, make sure korang dapatkan news yang betul-betul orang kata apa sahih. Jangan tengok video-video orang-orang yang pesan dirian apa semua buat siasatan persendirian. Yang mission cakap okey, simpulan dah digantung. Betul. Simpulan dijatuhkan hukuman bla 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 bla. Tak boleh buat macam tu. So tadi kita cakap pasal media juga. Okey. So sekarang ni netizen lah Joker. Ada tak kau dapat ugut ke yang hina kau betul-betul yang kau rasa macam, "Eh, aku tak leh nak adapt benda ni." Faham tak? Okey. Pasal netizen ni, dia orang ni yang membaca dan dia orang tak ada pengalaman mengenai social media. Maksud dia macam kita buat YouTube, kita lebih pengalaman, kita lebih mengkaji law apa yang boleh. Dia orang hanya membaca, dia orang berhak bersuara, tapi atas masing-masing lah. Maksud dia kalau engkau fikir positif, negatif, kan? Kalau tapi tak tahulah nak cakap, kalau jangan ikut sangat. Macam orang cakap, dia ni buat macam ni, okay, aku percaya 100%, aku akan follow dia ni statement. Sedangkan kadang-kadang benda tu tak nyata. Tak nyata, betul. Tapi betul. Nak marah pun tak boleh, betul tak? Betul. Sebab apa ikut pengetahuan nak acknowledge aku, sesiapa sahaja yang membuat video dan pamerkan kepada publik, kita kena siap sedia terima orang kata apa, kecaman. Lagi-lagi kita buat konten, kadang-kadang tak kena taste orang kan. Orang dah cakap, oh kau buat konten tu, kau buat konten ni, tak kena itu, tak kena. Tapi tu lah, diorang berhak untuk bersuara. Bagi aku macam tu lah, macam kau cakap tadi kan, macam diorang berhak, diorang membaca. Sebab kita pun post secara public kan. Tapi kalau aku jadi kau pun, kalau aku akan cari komen-komen yang mana sial-sial ni kan. Yang mana memfina, orang kata apa, mengatakan benda-benda bukan-bukan. Aku akan screenshot, aku buat report, bagi diorang bawa dekat. Dia macam ni tau. Dalam segi media, media tadi kan, aku tak jawab kan soalan. Kenapa aku tak saman netizen? Kenapa aku tak reply mesej tu? Aku tak mau merumitkan keadaan aku yang tengah serabut. Betul. Dalam macam-macam, sedih, serabut, macam-macam family. Dan aku tak mau merumitkan masalah aku untuk naik turun kot pi balai nak kena fight. Sebab tu aku make satu point, just aku diam, hanya berdoa. Betul. Last. Kita bercakap apa yang perlu lah kan. Sebab aku faham, aku macam aku tak boleh nak imagine dia macam mana bila kita ada dekat tempat dia. Maksudnya seperti mana korang tahu lah, benda ni bukan Joker yang buat kan. Benda ni orang kata apa, kita dah orang kata apa, dah telus dari segi penyiasatan buat apa semua. Yang main subject ialah Jamal kan. Benda-benda macam ni, and benda tu still lagi in progress dalam siasatan apa semua. Kita tak boleh lah turun kes cakap macam kita ni hakim. Betul. Tak boleh. And then kadang aku kadang cuba kat, macam hari tu aku dulu imagine kan, kalau anda kata aku tak buat something yang aku, ya aku tak buat, tapi bila jadi macam ni, media attack, itu attack, ini attack, macam-macam. And then baca komen banyak ribu-ribu cakap, oh ini. Lepas tu tiba-tiba kaitkan pula dengan konten-konten kau. Oh dia ni mamat ni memang tak boleh pakai ni, asyik cerita pasal yang digeni jahat-jahat. Jadi sakit hati, kau faham tak? So apa macam kau cakap tadi, kau lebih rela berdiam. Tapi selain daripada tu, apa lagi semangat kau untuk kau nak hadap orang-orang macam ni supaya orang
ya, kadang kita macam orang tak faham tu. Betul lah. Ha. Firstnya bila dah berkahwin ni dia akan jadi lain. Bila dia dah ada anak, kita akan berubah mungkin 50% kan, untuk nak ambil risiko untuk orang cakap tu lah, bergaduh dengan orang. Tapi tak sepatutnya terjadi benda ni, yang kes yang viral sekarang ni, kes lain, and then dicampurkan kes lain kan, untuk nak glamour. Ya, yang tu je lah. Kadang-kadang senang macam ni lah. Kalau nak glamour sangat, hantar nombor rumah, saya nak hantar saving. Simple. Macam beli saving. Sebab dekat situ dia terlampau naikkan keburukan dan kebaikan satu pun tak ada, zero. Okey, aku tahu, kita tak payah beli, kita straight forward. Kalau dia tengok video ni, biar dia tengok kan, apa luahan joker ke apa kan. Aku tahu siapa yang kau cakap pasal benda ni. Okey, berdasarkan benda tu, dia sebenarnya, engkau pernah kenal tak dengan dia sebenarnya? Memang tak pernah kenal dan kami tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Sebenarnya dia apa? Dia seorang apa? Yang aku tahu, yang dia hanyalah bawa truck untuk pick up. Dia tak pernah pun jaga kami dekat dalam. Oh tak. At least walaupun sejam dia jaga, kami akan ingat tau. Betul. Sebab warden bukannya sejuta. Yang sejuta hanyalah penghuni. Mesti kita akan ingat. Mungkin dia orang takkan ingat kita. So bila aku tengok, uish, siapa Mamat Misal Kontok eh? dia aikkan mak aku, bini aku, orang yang terletak tempat kesayangan aku yang first. So macam benda tu mencabar. Sebab dalam sejuta YouTuber, yang ni YouTuber seorang je yang buat benda ni. Faham? Dia, okay, ikut observation aku, kadang first aku tengok video dia. Bagi pendapat aku secara personal lah, aku rasa macam, Oh, kira baik lah cikgu ni nak bagi nasihat-nasihat apa semua. Ada selit-selit nasihat kan. And then second video, dia post second video ke third video, aku lupa. Second. Tiba-tiba pak, show off pasal live kau. Aku rasa macam, wey, something wrong lah dengan dia, mamat dia ni. Dia ambil kesempatan lah kot. Aku macam, wey, satu okay. Sampai kedua, tiga, aku rasa macam, dah pelik lah mamat ni. Ni tak boleh, sepatutnya tak boleh kalau, macam kalau ni. Kalau dia post satu je, okay. Kita pun dengar. Yes, kita pun cakap, betul lah kot. Tapi bila dah post 2-3 kali cakap benda yang sama. Sebab kau dah sedap. Betul. Post video ni, dia macam, oh, view dapat view. So, boleh buat betul. Kadang-kadang bagi aku lah, macam cikgu ni lah katakan. Cikgu ni aku rasa kalau dia ubah konten dia macam lepas ni, kalau takkanlah cikgu, sorry lah, walaupun awak bukan cikgu, saya panggil awak cikgu lah. Macam saya nak tanya awak lah, sampai bila awak nak buat konten atas orang kata apa benda-benda macam ni? Maknanya at least korang kena communicate. Kau ada communicate dengan dia? Tak. Kami ni tak pernah kenal. Tak pernah kenal langsung dan tak pernah cakap. Tiba-tiba timbul isu ni. So dekat situ kan, kalau dia cakap berubahlah kan, dah penat nasihat. Sekali pun tak pernah ada chat, on call, apa-apa. Okay, just kau terus pam macam tu. Sebab kita kadang-kadang, okay, kita buat benda dah hampir setahun lebih, dua tahun aku buat. Just kau call lah, Joker, okay, macam ni tak boleh buat, akan mengganggukan payut nasib kita. Just, aku memang terima. Betul? Memang aku terima. Tapi tak pernah ada langsung. And then tiba-tiba kau update benda macam ni. And then kau, punca pergaduhan aku dengan Putra dulu pun, kau nak naikkan sekali dengan benda-benda yang tak betul. Oh, benda tu dia update juga. Oh, dia update juga. Dia update, kan? So berdekat situ memang sangat melampau. Tu dia ada part 1, part 2. Apa punca dia nak ada part 1, part 2? Seronok tentang keburukan orang ke macam mana? Maksud aku kan. Sebab kalau aku kenal lain tau, aku fikir, wish, aku salah. Sebab tu aku tanya kau, kau kenal tak dengan dia? Ha. So bila kau cakap kau tak pernah, tak pernah bercakap apa semua? Tak pernah. Pisang lah macam tu. Maknanya hopefully dia ubah lah. Hopefully dia ubah. Kemungkinan besar pun dia tak kena juga kot dalam lah. Tak, aku rasa macam ni. Kalau betul dia nak tegur, ini apa aku cakap, okay, kalau betul dia nak tegur, dia kena tegur pada first day, second day yang kau dah post video. Yes. Post video tu tau, video video cikgu, video-video pasal kau bercakap apa semua. Dia bukan time. Bila jadi sekarang, bila dia baru dia nak cakap benda ni, dia akan jadi satu benda populariti yang kita kejarkan. Itu je. Kalau betul dia nak nasihat, dia boleh call Joker. Dia just kalau okay, sebelum kejadian ni, seminggu awal dia call pun tak apa. Tak pernah call. And then tiba-tiba up. Yes, betul. Up, and then dia ada statement dia. Okay, sekarang orang tengah kalut dengan isu sekarang ni, siapa yang membunuh, siapa yang terlibat. Engkau boleh pula update macam, okay, dia orang ni saya kenal dekat dalam. Acah-acah fighter, perlu ke? Bukan isu fighter ke, jambu ke, bingan, tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Tapi engkau macam suka kan. Last kali, berubah. Sepatut saya pun tak tahu nak cakap macam mana kan. Apa rasa maybe ni lah dia apa ni, dia macam tak ada benda lain, tak ada idea.
Cuma dia ambil benda ni semata-mata sebab apa? Okey, Joker ni pernah duduk SSG dengan Jamal, and then dia pun boom. Betul. Yang tu je. Bagi saya macam ni lah. Ni betul-betul lah. Reality ni ambil kesempatan atau kesulitan. Yang ni memang real. Dia macam ni lah. Dia macam ni. Dia kalau ni tak sembang law. Kalau sembang law, memang macam-macam aku boleh buat. Sebab dia mengaitkan ibu aku, isteri aku. Lepas tu, kau kena fikir pula. Kalau kita belajar law, bolehkah kita okay, sebagai okay, kita bekerja, ada logo. Bolehkah pakai waktu tu buat logo? Betul. Untuk buat video, dia melambangkan ada satu logo, mewakili. Yang tu sembang pasal law. Tapi aku tak nak. Ya, sebab bukan aku jenis cari salah. Aku buat video, reply balik hanya satu je. Satu. Kalau korang tengok. Betul, betul. Aku satu tengok. Je. Buat aku tak mau gaduh dan aku tak nak ambil kesempatan untuk gaduh ni untuk orang tengok. Betul. Aku betul. Tak nak jadikan satu fan. Maksudnya kita bergaduh sekarang, orang lain tepuk tangan. Betul. Tapi betul. Aku rasa kemungkinan, aku rasa, aku tak tahu juga. Ini aku punya pandangan dah. Aku dah ingat dah. Dia buat macam tu sebab maybe dia tengok video-video kau macam kau cerita pasal ini geni tu, ini geni ni kan. So dia buat YouTube, dia memang buat dia cerita pasal kau. Juga faham tak? Yeah. Aku tapi, rasa ini apa yang aku ni lah. Based on aku tengok YouTube cikgu tu, dia sebenarnya dia dah buat YouTube dah lama, tak silap aku. Dia dah lama. Cuma dia tak, aku rasa start daripada Joker punya video ni lah dia. Lama, tapi video sebelum dia ni lama kan. Dia ada video banyak lah yang dia buat dia post biasa-biasa lah. Tapi maksudnya orang tetap kenal pasal video Joker yang dia attack Joker. Sebab apa? Sebab viral kat TikTok. Tapi korang tak terfikir sekarang ni siapa yang dituduh, siapa yang di orang cakap dalam soal siasat. Tapi kebanyakan nama aku. So yeah, Joker. Maknanya aku rasa mungkin ada satu benda yang dia rasa tak puas kot dengan kau. Tapi tu aku tak tahu lah. Mungkin boleh contact ke dengan macam mana kan. Tengok gaya dia betul-betul trigger. Betul-betul trigger. Sebab aku faham. Aku okay, kita bercakap berdasarkan side dia pula. Okay, contohlah kalau aku kat tempat dia ataupun aku kawan-kawan dia, tempat kerja dia kan, mungkin aku pun akan rasa trigger apabila orang bercakap ataupun mengeluarkan benda-benda yang tak sepatutnya mengeluar. Macam contoh macam ini aku letak kat tempat dia lah. Contoh aku jadi dia, and then yelah aku kerja kat sana hari-hari. Lepas tu tiba-tiba budak keluar daripada Henigeni, budak tu cerita macam-macam pasal dalaman. And then apabila budak tu cerita macam-macam pasal dalaman Henigeni, and then bila dah cakap pasal itu pasal ini, and then menampakkan yang sistem ataupun menampakkan kata apa, penjaga tak menjaga betul-betul budak-budak dalam. Mungkin itu ada betulnya jugalah yang dia buat. Tapi yang tak betulnya apabila dia melebih-lebih. Dia melebih-lebih. Ini pendapat. Ini pendapat saja. Nak terima atau tak nak terima, itu terpulang pada cikgu lah. Ini just kita cakap je lah. Kita cakap je. Tak sebab pun. Kalau boleh lah, kalau boleh at least cikgu pun contact dengan Joker. Joker contact nak tahu apa masalah kan. Sebab ya aku tengok video dia pun kelakar kan, sampai shaving bagi. Betul lah. Kerap aku faham, kita orang muda tu, bila kita orang muda kadang-kadang kita rasa macam sakit hati lah kan. Kadang-kadang kita nak meletup ke, tapi kita fikir balik tak boleh kan macam ni kan. Weh, satu aku nak tanya, masa malam sebelum kejadian tu, kejadian yang tu nak masuk isu ni lah. Okay, baru kita masuk. Okay, kau ada rasa apa-apa Joker? Macam rasa, selalunya kan kita akan rasa macam something kan, ya, sebelum berlaku. Yang tu soalan orang cakap apa, sempoi lah orang pening macam kan. Firasat. Bila aku fikir balik, memang ada. Memang ada? Hari yang, dua hari yang aku, yang sebelum jadi kejadian, aku tak pergi langsung rumah sana. Studio aku ni, aku tak pergi langsung. So sebelum ni selalunya memang aku akan ada. Selalunya memang aku akan ada. Kadang-kadang sampai 2-3 pagi. Kadang-kadang sebab aku duduk seorang dulu kan. Aku akan duduk stay seorang-seorang. Aku akan edit video ke, aku akan buat apa-apa proposal. Tapi kali ni memang aku tak pergi. Dan aku tak makan. Maksud dia aku jadi macam tak selera. Tak selera nak tidur, macam ganggu 2 hari berturut-turut. Sampai wife aku pun tanya, tidurlah okey apa. Dekat situ nampak dah lah terang. Sebab tu bila aku balik pada soal asesat, aku cakap patutlah dia dah ada tanda-tanda dah. Tanda-tanda. Hati aku jadi tak sedap. Kejap-kejap kan aku tak tidur, aku akan pergi sana. Studio. Tapi aku tak duduk stay lama, aku akan pergi. Walaupun 1 minit aku pergi dekat luar rumah, tak masuk aku akan keluar. Aku akan pergi. Lepas tu aku jadi macam ni, aku balik-balik rumah wife aku. Lepas tu aku akan pergi sampai 2-3 kali sehari. Tapi aku tak masuk dalam rumah. Tu jadi satu benda yang pelik untuk aku. Apa yang menyebabkan kau rasa kau jadi macam tu? Kau overthinking ke, atau kau rasa macam tak sedar hati? Itu something bad nak jadi. Firasat lah. Bukan, firasat. Dia macam aku tak tenang duduk sini. Tak tenang duduk sini. Tak tenang. Dua hari awal tu memang aku dah macam tu. Tapi tak tahu apa benda yang berlaku. Tak tahulah. Just mungkin hati aku ke, mungkin aku terlampau tak cukup rehat ke. Mungkin tu je lah. Tapi betul lah, kadang firasat ni penting kan. Kadang ada firasat yang kita boleh ambil, ada yang tak boleh ambil kan. Tapi kamu, itulah
bila dah jadi baru juga baru baru kita ni kan. Selalunya macam selalu macam contoh orang meninggal lah, kadang-kadang member yang terdekat kita meninggal. Oh aku baru teringat tanda-tanda kata tanda-tanda. Okey, sepanjang macam perjalanan kau dengan Jamal, apa yang menyebabkan kau nak invite dia as satu team dengan kau? Apa yang membuatkan Jamal apa tahu Jamal Joker kan, Jamal Joker apa semua tu kan, maksud aku. Okey, apa yang terdetiknya yang kau nak tarik, sama ada niat kau nak membantu dia untuk mencari duit sekali dengan kau ke atau macam mana ke? Cuba cerita sikit bro. Dia macam ni lah. Okey. Aku pi rumah mak mentua aku KL. Okey, bila aku pi sana, aku pun tak pernah contact dengan dia dulu. Sebab kita orang masih ada group untuk yang mana yang bebas daripada ini gini. Cuma aku memang tak fokus lah group aku sebab aku fokus kepada kejaya aku. And bila aku sampai sana, okay, aku pun terfikir, aku boleh free, aku tak buat konten langsung kat sana. And then aku pi jumpa ramai kawan-kawan, bukan kata dia saja. Macam Pangkal 14, Bok, Wancai, memang banyak lah aku pi jumpa. Lepas tu, satu malah, kira hari ni aku nak balik Penang. And then, kawan aku call, ke mai lah sini, kita mai dekat Petaling Street. Okay, mai dah jumpa, ramai ada member. Okay, then aku pun pi lah, aku pi slow-slow. And aku tinggal wife aku dekat ICT. And then aku pergi. Bila aku pergi, jumpa balik. Cuba teringat lah benda yang kat dalam sebelum aku bebas. Dengan menangisnya aku tak nak balik, kawan yang saya ada. Betul tak? Macam family, tidur sekali, memory, makan sekali, memory. And then memang aku peluk dah. And then bila aku tanya dia, kerja mah? And dia cakap, sekarang ni buat part time je. Lepas tu aku fikir, sebab aku kenal dia lama kan, dia kelebihan dia bercakap. Dia bercakap kan, satu dia boleh emosi dia boleh bagi orang seronok, dia pandai menyanyi, suara pun sedap kan. Tu aku cakap okey, dia boleh nyanyi, dia suara sedap. Lepas tu aku cakap dia, okey aku nak balik Penang, aku buka satu peluang, kalau kau nak join aku, okey kau boleh mai. And then dia dengan lama take time, dalam satu hari aku sampai je Penang. And then dia cakap dia nak mai, dia dah minta izin daripada family dia. And then dia orang pun doa yang terbaik, sebab dia cakap aku, dia datang sini memang dia nak berubah dia. Itu yang kata-kata dia. Niat dia tu, dia nak mai sini, dia cakap memang dia nak cari kejaya. And yang tu yang dia beritahu kat aku hari tu, dia cakap aku nak pergi, aku nak buat something bagi mak aku happy. Dia cakap sampai dia dah terlalu lama kecewa kan. Dia cakap kan, dia tak pernah raya. Setahu aku, dia cerita aku, last dia beraya dekat rumah dia, umur dia Form 1 last dia raya. Sekarang 23. Maksudnya memang lama dia tak pernah beraya. Tu dia cakap tahun ni memang dia nak azam, dia nak bawa aku raya dengan family dia dekat Ganu kan. And then macam-macam hajat dia dah. Dia cakap aku, dia nak berkahwin lepas raya ni. Aku jadi semangat aku kan. Aku tak fikir kalau aku dapat berjayakan hidupku. Aku happy bila aku dapat berjayakan orang. Maksud dia maksudnya dengan harapan aku, dengan kaki aku berdiri, aku boleh stand dia tu, nampak dia berubah, aku dah alhamdulillah. Dah cukup happy buat aku. Maknanya kau nak bagi peluang supaya perubahan lah dalam hidup kan. Aku faham benda tu. Okey tak apa. Sebab aku rasa isu ni kalau kita masuk lagi memang dalam lagi dia ni. Dalam-dalam. Tapi sebelum kita start pada isu ni, aku nak tanya satu soalan lah. Sebelum ni kita orang ada post video dengan Izzat. Okey, kita ada post video dengan Izzat. And then aku ada baca komen kau. And then kat YouTube lah, kau cakap apa ni Izzat, apa semua ni, apa bla bla. Aku pun tak ingat lah komen apa yang kau komen masa, tapi kau ada komen betul lah. And then boleh tak aku nak tanya, berdasarkan kau tengok video tu daripada awal sampai habis tak? Okay, berdasarkan video apa yang kita buat podcast dengan Izzat, apa pendapat kau? Apa yang membuatkan kau nak komen macam tu sebenarnya? Okay, dia macam ni lah. Kalau dekat pandangan mata aku sendiri pun nampak dia memang backup aku. Yes. Memang dia ada backup, memang dia support. Betul. And, tapi bila aku terkilan, bila ayat-ayat tu, kata-kata tu makan dalam. Lepas tu di sebalik, orang cakap sekarang ni yang kita nampak, yang kita tunjukkan pada netizen, di sebalik maksudnya PM, DM, and engkau terlampau faster sangat buat kerja. Maksudnya hari yang kau buat statement tu, aku belum ditangkap. Faham? Aku belum dimasukkan dalam soal siasat, belum lagi. Aku masih ada kat luar, cuma waktu tu tengah kalang kabut. Video tu dah update. Kau rasa apa perasaan kau dengan aku tak sempat nak tengok phone? Wish. Kan? Dah dapat tim juga aku membunuh. Aku dah jadi kat situ satu benda. Panik lah kan. Jadi satu benda ni akan mengganggu siasatan dan boleh membuatkan aku jadi bermasalah. Dari segi mental kita kan. Ikut atas apa yang ambil kes aku ni. Kalau dia fikir positif tak apa, dia fikir negatif, yang ni pun boleh ambil juga. Panggil dia ni mai. Ambil sekali dia sekali. Maksud dia kan, kita tak tahu sebab statement dia keluar kan. Ada yang betul tapi ada yang tak betul. Tapi berikan 50-50.
Ya, tapi tak sepatutnya lah. Eh, tak sepatutnya jadi. Aku rasa terkilan dekat situ. Lepas tu, dan berbagai lagi lah. Kan? Engkau satu inspirasi. Maksud dia, aku pun tengok engkau dah berjaya. Aku alhamdulillah bersyukur. Tapi kadang-kadang kita nak bercakap, kita kena berfikir bagi pihak simpulan dan juga arwah. Yang tu penting sebab dia ada keluarga, dia ada family. Kita tak duduk tempat dia, kita tak tahu apa yang dia orang lalui. Daripada segi arwah, macam mana sebab dia. Lepas tu boleh menimbulkan syak wasangka kepada family. Maksud dia joker terlibat. Sementara kita nak betulkan balik, dia orang mesti fikir yang berita yang faster. Okay. Statement keluar, tim joker aku membunuh. Sana anak dia, mesti dia akan tengok, dia akan rasa sedih. Akan ada macam-macam pemikiran manusia. Daripada segi pihak ni pula, okay, anak saya ni kena 302. Dia akan merubah. Maksud dia hukuman belum. Ni dalam siasatan. Masih lagi dari man. Macam mana kita nak tahu hukuman, kita pun tak tahu. Ya, cuma janganlah, jangan berani cakap sebab ada mata yang memandang. Ada mata yang memandang, dia masih mempunyai keluarga. Jangan merumit keadaan. Maksud dia keluarkan statement, dia akan gantung ke apa-apa ke. Kita tak berhak bercakap macam tu. Bukan kuasa tu di atas tangan kita. Betul, ya. Setuju. Nak bercakap kena tengok pihak, kedua-dua belah pihak. Sebab saya yang merasa keadaan tu sekarang, kedua-dua pihak. Kalau saya nak bercakap pun, bukan saya fikir sebab akan duit. Saya nak jaga hati, saya nak clean balik nama. Sebab itulah saya komen dekat bro and dekat you all, and tolonglah jangan bagi statement palsu kalau boleh. Satu lagi, sekarang ni dia dah dapat orang cakap apa, hukuman yang setimpal untuk dia. Maksudnya kita tak perlu mengaitkan 11 tahun yang lepas kes dia lari pada STB and dia macam-macam. Sebab bila kita update, family dia ada tengok. Maksud dia, ya, yang tu biar dia menjalani hukuman sebab dia yang buat. Memang selayak dia, dia orang cakap apa, lalui hukuman tu memang sebab dia yang dah buat. Betul. Tak menafikan. Ya, engkau berani buat, kau berani tanggung. Sebab semua manusia diberi pilihan masing-masing. Tapi kita ni siapa untuk bercakap untuk orang lain. Faham. The best lah apa yang dia bagi. Sedih, feedback. The ni, best. Boleh quote ni, quote ni boleh ambil. Dengarkanlah. Tapi betul. Tapi serius, aku suka jawapan kau sebenarnya. Maknanya engkau bercakap berdasarkan kedua-dua belah pihak. Engkau dia tak bercakap untuk pihak dia saja, tapi kedua belah pihak, sama ada mangsa ataupun pelaku. Kan? Betul juga, betul. Tapi itulah sebab macam ada baiknya lah Izzat buat. Macam contoh ada baik ialah macam contoh katakan geng-geng sipulan A baca media cakap YouTuber membunuh, and then orang macam Izzat, orang yang geng-geng sipulan A ni pula baca, oh percaya, oh ini Joker ni bunuh ni apa semua. And then sebab aku ada kat tengok video Izzat, maknanya dia buat macam orang kata apa, oh itu bukan Joker, dia cakap itu dia bukan Joker kali, dia banyak kali mention benda tu sebab even though dalam video kita pun dia cakap itu bukan Joker kan. And dia then, selalu cakap betul tau, masa video dia pun dia akan cakap yang itu bukan Joker yang buat. Cuma aku faham apa yang Joker cakap tadi ialah apabila dia satu ni lah, ini pendapat aku Izzat, macam contoh baca Joker cakap tadi, pergi ajak orang DM itu cakap pasal keburukan dia yang 10 tahun lepas, 11 tahun lepas kan. So orang yang tak tahu jadi tahu. Betul lah. So betul lega apa yang dia cakap, supaya kita sama-sama belajar. Maknanya aku, Ani, Joker, Izzat, tak kisah, semua orang kat luar sana belajar. Maknanya lepas ni kalau ada kes-kes yang rasa benda tu memang kes orang kata apa utama kan, satu Malaysia orang tengok benda tu, and then kena ni lah, kena betul-betul fas apa sahih. And then kalau boleh betul lah. So okay, pendapat kau macam mana? And then adakah sepanjang perjalanan macam Izzat buat video ataupun kau buat video, adakah korang contact each other atau macam mana? And ada tanya khabar ke atau macam mana sebelum selepas? Sebelum kejadian lah. Okay, kita memang rapat. Macam Izzat kan, dia selalu contact aku, and then dia pun pernah bagi aku job. Dia tak ada masalah dengan aku. And then kita orang pun pernah buat konten sekali. Macam betul. Prank kan. Memang tak ada masalah. Cuma aku tak mahu dia. Memang dia nampak backup aku. Cuma aku, macam itulah aku cakap, orang nak kecam aku, nak cakap apa, aku boleh terima. Tapi fikirlah dua orang belah pihak yang tengah menghadapi masalah yang besar. Kehilangan seorang anak, dan juga yang ni pun juga mungkin akan kehilangan. Ya, so jagalah sebelum bercakap. Tak perlu kita call tanya benda yang 10 tahun lepas. Ya, kita nak menjadi seseorang untuk tanya, untuk kita ceritakan keburukan. Ya, so dekat situ aku je sedih lah, sebab sini dia orang akan tanya aku, dia orang akan tanya ni, aku tak tahu nak jawab macam mana. And then aku terlampau sedih sampai benda ni menghantui aku hari-hari. Dengan aku tengok, bila aku tengok belah pihak ni pun aku sedih. Tapi buat macam mana, family dia tak bersalah. Yang bersalah ialah Jamal.
dan dia dah terima hukuman. Yang juga sini aku pun tak tahu cakap mana, cuma aku boleh cakap aku dah minta, aku nak minta maaf, aku dah buat yang terbaik. Aku dah mendoakan, aku dah orang cakap macam-macam lah. Sampai aku pun dah habis idea untuk buat yang terbaik. Sedangkan aku tak terlibat pun. Cuma aku rasa kesal. Kenapalah benda ni tak di-guide. Maksudnya tak di-cut dengan oleh sesiapa. Maksudnya aku datang ke apa ke. Faham. Benda dah jadi kan. Benda cuma dah jadi. Aku pun macam tak ada, hilang arah tuju. Ya, aku tak boleh bayangkan yang ada. Cuma aku fikirkan dua benda je sekarang yang ada. Dalam masa sekarang, aku hanya fikir pihak ni dan pihak ni. Macam mana seorang ibu yang kehilangan anak dia, perasaan sedih dia tu, ya, dan juga belah sini hari-hari orang mendoakan anak dia digantung. So aku tak ada jawapan untuk bagi. Sebab kau dekat tengah-tengah. Ya. And then dia tersepitlah. Tersepit sebab kau ini kau memang orang paling terdekat sini. Harapan terdekat. Maknanya kau sebagai saksi, kau tahu apa yang berlaku apa semua. Tapi kau boleh kerjasama pada pihak polis. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab seperti mana yang kita tahu, setakat ni Jokarko still lagi beri kerjasama pada polis. Kalau tak, macam mana dia boleh terlepas? Kan? Kalau tak, kenapa dia boleh kat sini? Betul. Kenapa dia boleh kat sini? So maknanya kau orang boleh nampak lah. Yes. Pihak polis dia telus buat kerja. So tak ada masalah, insyaAllah. So okay, Joker, pasal Izzat tu kita dah faham apa kau punya, orang kata apa, rasa apa semua. Aku hopefully korang akan okay lah. Maknanya lepas ni bercakap, at least bercakap lah. Izzat pun kena bertanya kat Joker apa semua kan. And then okay, kita nak masuk isu yang ni lah, macam apa kejadian semua ni. Yang tengah-tengah semua orang rasa marah. Semua orang rasa marah dengan tindakan si pelaku kan. Ini orang yang luar lah. Macam kita tak tahu apa yang berlaku sebaliknya kan. And then kau rasa apa sebenarnya berlaku sebenarnya dalam isu ni? Maknanya adakah dari segi, macam mana nak cakap? Kau boleh tak cerita sikit apa yang boleh cerita? Apa yang boleh cerita? Apa betul-betul yang jadi sebenarnya? Kau je yang tahu keadaan tu, tentang tu kan? Macam contoh, macam contohlah sebelum berlaku tu, adakah betul orang cakap macam dia tak tidur 2-3 hari apa semua? Benda tu betul ke? Okey, dia benda macam ni lah. Okey. Aku tak nak ambil kesempatan ni untuk tabur fitnah atau dengar mulut orang. Okay. Mungkin aku tahu benda yang dia orang cakap dia tak tidur. Tapi aku boleh dengar je, okay, dia tak tidur itu orang cakap, tapi aku tak ada kat situ. Tak ada so kat aku situ. Tak berani nak cakap. Takkan dia bagi jawapan yang okay, betul dia tak tidur, takkan. Ya. Boleh, sebab aku tak ada kat situ. Cuma just aku balik, besok aku main content, aku mesti fikir dia dah tidur. Betul. Betul ya? So aku tak boleh nak cakap macam tu. Yang tu dia saja yang tahu. Sebab mulut kita boleh bercakap, tapi tak tahu benda yang betul. So aku tak berani nak cakap. Faham. Ya, cuma aku balik malam. And then bila macam biasa, bila aku buat konten, aku akan balik. And then tomorrow baru aku akan main, baru aku okay siap untuk konten pukul 2. Okay, nampak relax and steady. Aku pun tak nak tanya banyak lah. Aku pun tak, kau tidur ke? Kau tak tidur ke? Kau masih panggil kawan kan? Takkan kita nak tanya kan? Ya. Betul-betul. Aku tak mahu easy body sangat. And then aku relax macam biasa. Yang tu aku tak ada jawapan dia. Maknanya orang kata apa, jawapan dia senang je. Joker tak tahu confirmation sama ada dia betul-betul tidur ataupun tak. Sebab kita tak tahu. Kalau dia tidur kejap pun dia tidur juga. Takkanlah kita nak tanya orang tu, kau tidur belum? Berapa jam kau tidur? Kita orang pun tak, aku pun tak pernah nak tanya ni, kau dah tidur belum tadi? Dah macam apa-apa lah. Apa tak boleh macam tu. So maknanya itu tak ada jawapan lah. Yalah, macam okay, kau naik atas dalam bilik, aku boleh fikir kau tidur, aku boleh fikir kau main game, aku boleh fikir kau visi dengan awet. So aku tak akan berani nak cakap. Kalau ikut mulut orang cakap kan, okay, dia tak tidur, mungkin kita fikir boleh jadi kau dia cakap aku main game kat atas kan. Macam-macam benda boleh berlaku yang, betul. So lepas pada tu juga, lepas pada tu apa lagi yang kau boleh share dengan kita? Maknanya dari pengalaman lah, pengalaman situation yang berlaku. Aku faham sekarang ni pihak penyiasat apa semua yang tengah buat kerja, pihak polis tengah buat kerja apa semua. Cuma certain benda yang kau rasa kau boleh kongsi dengan kita, dengan audience. Sebab maybe ada betul kat kau juga. So bila ada betul kat kau juga, kau kena fight juga untuk kau. Sebab sekarang ni kita orang ajak engkau hari ni untuk kita orang datang sini bercakap semua ni, bukan atas sebab kita nak ambil sambutan populariti yang berlaku sekarang ni. Bukan, kita orang nak buat benda ni lah first sebab kita tahu engkau bukan pelaku dia. And benda ni semua orang tahu yang apa yang jadi dari segi secara kasar dia lah. Mindset, sebab mindset orang pun still lagi ingat Joker yang buat pelaku. Sebab ada yang ugut apa semua. So benda-benda tu macam tak best lah. Tak best dan rasa tak selamat. So tuah, this time pun kau kena tegak sikit. Tegak sikit. Apa yang kau nak bercakap? Okay lah.
ikutkan aku tak bersedia nak cakap macam korang, hangpa tahulah kan aku dah cakap korang, tapi betul lah kadang-kadang aku kena aku kena protect diri aku, kena defend diri aku juga kan. Kadang-kadang aku fikir 2-3 hari memang aku tak mau defend langsung diri aku, aku cuma nak betulkan kedua-dua belah pihak kan. Aku nak jaga yang ni, aku nak jaga yang tu je, mindset aku hari-hari aku bangun tidur ke aku pergi mana-mana, yang tu je, macam mana aku nak bagi. Kalau nak buat satu kat Japan pun tak akan terjadi, maksud dia untuk dibangkit, untuk dikeluar, benda tak jadi sebab benda dah berjalan, benda dah terjadi. Ya, tapi hari-hari aku fikir macam mana aku nak buat, sebab bukan senang nak terima situasi ni, daripada pihak sini pun tak boleh terima situasi situation ni, and then pihak sini. Cuma hari yang pertama datang aku tengok dia orang, dia orang datang naik motor, kau rasa apa dah hati kau? Happy. Memang dia orang ambil dia orang cakap, "Ish, aku kena buat yang terbaik." Bila aku fikir pula dia cakap, "Aku raya ni kau raya dengan aku dekat Ganu kan. And then aku nak kahwin terus kahwin ni. Raya ni nak kahwin." Dekat situ aku jadi macam membara-bara, aku cakap, "Ish, aku kena buat something yang ada benefit untuk dia orang, bukan untuk aku dulu, untuk dia orang." Okey. And then aku pun starting buat satu hari demi satu hari content by content, aku nampak dia punya semangat tu ada. Dan aku pernah bagi satu video yang aku tunjuk kat hangpa personal, yang tu video hanya dia dan juga arwah lah yang dia orang nak buat account yang aku nak bagi dekat dia orang. Tapi video tu aku tak post sebab aku tak sampai hati nak post, sebab aku tak boleh nak post, maksudnya aku lemah, aku dah low. Ya, aku tengok hari by hari okey, macam dah perjalanan macam biasa, normal lah, tak nampak something yang macam benda yang kita nampak dia ni macam ada drug ke. Waktu tu aku tak nampak langsung, kira clean. Ya, macam jalan hidup biasa, aku pun lagi semangat nak buat content. Tapi bila last aku buat content yang tengah viral sekarang ni, content yang pasal isu perkauman tu kan, itu pun mungkin silap aku, atas dia aku, aku mengaku silap aku, aku tersilap, mungkin aku lalai nak cerita benda yang orang and orang request aku cerita tu. Kau buat ikut based on orang request, apa yang berlaku dalam sana. Cuma itulah, belajar. Tu je. Itulah aku ambil benda ni satu pengajaran untuk aku. Dan aku akui salah. Betul. Semua konten aku akui salah. Aku tak cakap aku tak salah. Pergi mampuslah hidup aku. Ni pengalaman aku, aku yang kena patah-patah riuk kan. Tak, aku akui. Cuma hari tu okey. Lepas pada malam yang aku balik, okay, aku pun tak tahu apa yang terjadi, aku tak boleh nak cakap. Cuma aku tahu 60% saja. And then bila aku mai, aku dah nampak and satu hatiku yang orang cakap apa, tergoyang. Macam dia ada something wrong. And bila aku datang, aku tengok and macam sunyi. And then aku pergi kedai, and then bila aku datang balik, aku nampak simpulan lari dekat aku untuk ke ambulans. And then baru aku tengok, ush, apa yang dah jadi. Waktu tu baru aku reflect balik otak aku tengah loading apa yang jadi tentang kejadian. Aku pun tak tahu kan apa yang jadi. Dia tak beritahu aku kan. And lepas tu bila macam tu dah jadi, aku pun tanya dia, apa yang betul jadi? Bila dia beritahu, bergaduh. Time tu situasi maksudnya dia tengah nangis-nangis ke? Waktu tu memang nampak sedih ya, muka berpeluh kan, menangis. Sedih, nampak sedih. Mata merah, menangis. Macam orang tak tentu arah. Aku pun fikir apa sah ni. Tanya. Okey, dia cakap gaduh. Aku fikir benda ni simple je. Aku pun tak tahu. Ni aku keluar. Aku keluar pergi kedai. Aku patah balik. Aku duduk depan kereta. Aku buka bonet, and then aku buat speaker. And then bila aku buat speaker tu, aku nampak dia lari sekali lagi, dia menangis aku, dia minta tolong. And then bila minta tolong, bila aku naik, aku tengok, ush, and dah orang cakap apa, macam orang sakit, maksud dia orang yang sakit. Aku tindakan aku, adakah aku nak lari, adakah aku nak ni, and just aku boleh call ambulans. Waktu tu aku relax, aku call ambulans. Tapi aku tengok simpulan memang menangis tak berhenti-henti. Lepas tu ambulans tak datang, ambulans minta COVID test, and dia minta alamat sebab aku call 999 kan. Bila call 99 dia Semenanjung. Aku pun tak tahu kan. Dia call Semenanjung, dia tanya. Sebab time tu kita panik kan, kita panik kan. And dia call aku Semenanjung, dia tanya aku duduk mana, ada COVID ke, kenapa, nama apa, nombor phone apa. Aku dah pening. Aku dah waktu tu aku dah tak tahu apa yang patut aku buat. Kan? Aku boleh je mampus kau lah, buat kering-kering start motor belah ke apa ke. Tapi aku ambilkan masalah ni, aku berkait pula. Aku tak tahulah, mungkin hati aku tak apa, sah, aku kena ambulans, tak boleh, okey tak apa, okay, kita bawa pergi hospital. And okey, dia pun bawa kereta, and lepas tu terus pergi hospital. Lepas tu bila sampai hospital, aku dah tak tahu. And cuma aku tanya macam mana, dia cakap okey ada ICU. And transfer ke GH. Bila transfer ke GH, waktu tu dia dah tak berhenti-berhenti menangis. Dia call aku, dia menangis tak berhenti-berhenti lah.
Bila dia hantar hospital, dia hantar hospital, okay, dia ikut daripada balau tu, eh, dia nak kereta. Okay, lepas tu arwah ni, okay, dia orang tak boleh dekat hospital balik pulau ni, dia kecil, rawatan dia tak cukup perfect. And then dia transfer ke GH, naik ambulans, dia pun follow. Yang tu yang yang dia cerita, okay, bila dia follow sampai sana, dia berhenti, dia arwah masuk ke bilik ICU. And then dia dekat luar, dia dah sabut, dia dah telefon, dia tanya macam mana, dia cakap macam mana, macam mana. Cuma aku boleh cakap dia, tak apa, kau tunggu kan, kau tengok apa jadi. Aku pun tengah gelabuh kan. Time tu, time tu kau kat mana? Masa aku dekat, masih dekat Teluk Kumar. Oh. Ha, cuma aku tak follow dia orang PGH. Oh, cuma, tapi kira dia Jamal follow lah sana kan. Ya. Yeah. Bila dia sampai sana, dia nak masuk bilik ICU, memang tak boleh masuk. Tak boleh, betul, kan, betul. Tapi dia, orang cakap, dia nak masuk juga. Dia bila dia masuk, and dia masuk, and dia beritahu aku, selama 12 hari aku kat lokal, dia beritahu aku, dia masuk, dia menangis. And dia menangis, dia tengok kan, dia minta maaf sangat-sangat. Lepas tu, last dia beritahu aku, arwah sempat pegang muka dia, kusap muka dia, waktu keadaan tu, dalam pukul 10 malam, dia beritahu aku yang dia nangis betul-betul, dia tersujud, dia beritahu aku, kan, dia minta maaf, dia pegang muka Jamal ni, dia menangis waktu tu. And arwah tu air mata berlinang, pegang muka dia menangis. And tu dia ayat dia, dia cakap aku, dia tak henti-henti minta maaf, dia cakap semoga sihat, papa akan tunggu, mama maksud dia akan tunggu, dia akan stay, dia takkan balik. Lepas tu dia beritahu aku dia nak kabel phone. And aku pun tak nak fikir, aku pun relax, aku pun tidur. Lepas tu keesokan hari, dia tidur dekat hospital belah-belah situ juga, sebab dia bukan orang sini. Okay, sorry aku potong macam lah. Apa semua benda yang berlaku yang kau cakap tadi ni, ini Jamal yang cerita kat kau masa dekat dalam mana dia cerita kat kau lah pasal benda ni. Dia meluah dekat kau masa time kat dalam masa kena tahan. Okay, faham. Okay, bila dah jadi macam ni, aku keesokan hari pun kan, dia dengan bersemangat dia nak pergi ke hospital. Dia cerita aku, dia memang semangat sangat, dia cakap aku dia pergi hospital, dia nak tengok. Sebab waktu kat hospital dia cerita dekat arwah kan, dia bisik kat arwah, dia cakap apa, dia akan tunggu sampai arwah sihat. Dia akan tunggu sampai arwah sihat, dia takkan pergi mana-mana, dia akan stay dekat Penang. Yang tu yang dia cakap dekat arwah kan. Lepas tu bila dia dah keluar, dia dah tidur, besok pagi mulalah macam inilah kejadian ni berlaku lah. Maksud dia mungkin awal lebih percayai dia, ya, ajar maut di tengah Tuhan. Itulah. Lepas tu bila dalam suat siasat, biasalah kes ni, saya pun tak marah kan. Saya bagi dia bagi kerja sama, pengajaran lah bagi saya. Ya, bila menjalani suat siasat, bila dah lokap, yang tu lah pengalaman orang cakap yang paling tak boleh lupa. Tak kan, boleh lupa lah. Kau berapa lama je ke dalam 12 hari 2 minggu jugalah. Maknanya aku macam kesian tu. Macam first of course kita kesian dekat si mangsa. Sebab apa? Sebab si mangsa yang menjadi mangsa sekarang ni. Betul. Sebab satu lagi, kita tak tahu apa yang berlaku secara dalam lagi kan. And then macam Joko sendiri pun, dia sendiri pun cakap yang masa time ni pun dia pun tak tahu banyak benda. And then apa yang dia cerita tadi ni pun, sebab Jamal yang meluah. Macam mana boleh start meluah dekat dalam satu kira benda? Aku nak tanya satu benda jap. Kan masa yang kau cakap time tu dia dekat rumah. Lepas tu kau datang, dia turun kan, dia kata yang dia gaduh dengan okay, lepas tu kau keluar, lepas tu dia naik atas balik. Waktu dia turun balik, lepas aku keluar tu, aku main balik, aku tak masuk rumah, aku buat kerja, aku buat speaker kereta. And then dia berlari. Dia berlari pun waktu tu memang aku tengok dia macam muka orang yang menangis tak henti-henti, bengkak muka, memang kerja dia menangis. Aku tengok dia menangis kat rumah sampai dekat GH, dia voice aku pun masih menangis. Dia voice dekat macam dekat Hadi kan, yang ada kan, semua menangis. So aku tak tahulah berapa jam yang dia menangis kan. Aku tak tahu, mungkin dia rasa kesal sangat apa yang dia buat. Sebab aku 12 hari tu, starting dia tak cerita aku, bila makan hari dia tak ada tempat nak luah. And aku tak tanya dia, sebab aku sendiri fikir family aku, yeah, fikir tu, anak aku dengan anak, kan? Sebulan dengan aku tengok apa yang jadi dekat luar ni, huru-hara dengan nama aku naik meletup-letup kan. Tak fikir balik, aku tak fikir untuk perbetulkan nama aku dalam tu, aku fikir apa yang nak jadi kat aku dalam ni. And adakah aku macam, kita tak tahu benda nak jadi. Ya, aku boleh fikir negatif, dia boleh kaitkan aku. Dia boleh bagi statement macam ni, dia boleh buat macam-macam. Ya, soal siasat tak salah. Ya, yang tu memang kerja dia orang. Betul, kerja dia orang. Ya, dia orang pun banyak bagi pengajaran aku, nasihat aku juga. Kalau boleh pilih kawan tu, jangan orang cakap sia-siakan peluang kedua. Betul. Aku tak nak sia-siakan peluang kedua. Sebab tapi apa berdasarkan yang kau cerita setakat ni, aku rasa macam perit bodoh dekat dia. Sakit. Dekat tengah-tengah. Sebab satu ya, of course lah.
dia datang first kali objektif korang untuk buat YouTube. Tapi lalas satu konten YouTube diorang pun belum jalan, and then video tu dah ada. Account tu dah ada lah. Account semua dah ada lah. Account dah ada. Dengan create apa semua kan. So jadi perit gila. So okay, kita back balik to the question, yang mana engkau masa time kena tahan reman. Ada engkau sebagai kawan, engkau tak rasa macam kemarahan kat dalam diri kau sebab apa? Sebab engkau, macam kita kalau kadang-kadang kawan kita buat salah, salah ni kita bukan salah kecil, salah besar. Kau tak tanya, kau tahu tak apa yang kau buat ni boleh datang kesan yang besar ke datang yang melibatkan kematian seseorang? Engkau ada tak perasaan yang macam tu masa kau borak dengan dia ke apa ke? Dia macam ni, benda dia buat and then dia declare buat. So aku ni sepatutnya tak terlibat langsung. And aku tak sepatutnya ada dekat situ. Aku boleh belah je pun, dan aku boleh buat macam-macam. And dah bila engkau masuk, okay, something yang satu nak marah, okay, nama engkau, nombor phone aku. Dekat situ dah nampak macam kau nak kaitkan aku lah. Tapi aku tak boleh nak buat dia, aku tak boleh nak marah dia. Bukan dia sebabkan kami, orang cakap apa, kenal lama ke, kami nak kautim ke, tak ada. Tak ada muslihat. Aku hanya bagi penerangan yang jelas macam mana suksesat. Aku dah bagi 100%. Cuma aku sedih bila tengok dia. And kesal dia. Maksud dia kalau dia buat benda ni, and dia macam seronok, ha 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 lain. Aku tengok dia sendiri dalam masa 12 hari tu, memang dah tak ada arah tuju. Ya, sampai menyebabkan dia sendiri dah rasa tak nak hidup. Ya, dia kata, aku dah tak nak hidup, biarlah aku pergi dengan arwah bersama. Biar benda yang aku buat ni, ada tisu. Biar, orang cakap, biar aku buat bersama. Maksud dia, dia beritahu aku lah kan. Dia kata, tak apalah, aku dah buat benda ni, aku dah tak nak siapa dekat sini. Hanya aku ada dia. Memang dia, niat dia nak berkahwin. And then dia cakap, biar dia pergi. Dia nak, mungkin dia boleh buat macam-macam. Dia boleh gantung, dia boleh buat macam-macam. Kita tak tahu. Fikiran orang, kita tak ada kat tempat dia. Maksudnya, aku nampak dia kesal sangat. And semayang dia tak tinggal, aku tengok dia puasa sampai dia tak makan langsung 2-3 hari dia tak makan. And then aku tengok dia ayat-ayat zikir tak berhenti-berhenti. Aku tengok dia baca Al-Fatihah, dia sedekah kan. Hari-hari dia main kat aku, setiap malam dia kata, aku menyesal, aku menyesal, aku menyesal. Dekat situ aku terasa bila aku yang panggil dia orang datang sini. Walaupun niat aku untuk mungkin aku nak ubah situation tu, aku nak kongsikan kejayaan aku, tapi macam aku pula penyebabnya. Faham. Yang tu yang orang tak tahu, yang aku lalui. Ha. Sampai sekarang benda tu dah jadi macam something yang menghantui hidup aku. Sebab apalah aku panggil kan? Walaupun memang niat aku ini, tapi aku ada rasa bersalah. Betul. Ya, sebab aku, punca aku dah kehilangan dua-dua kan? Aku dah hilang dua-dua. Maksudnya memang dia orang bukannya kontak paling rapat ataupun family, tapi punca tu sebab aku panggil. Walaupun niat aku tu untuk panggil, untuk kongsi kejayaan aku, tapi aku rasa macam ada something macam punca aku lah, sial. Dia bukan punca, semua tu memang dah tertulis lah. Takdir. Lepas tu, kau pun niat kau bukannya nak buat benda yang tak elok, benda yang baik. Niat kau nak tolong dia. Kau kena stay strong. Benda ni kau, tu lah, kau kena kuat lah. Kau kena kuat. Tapi kau jangan salahkan diri kau. Jangan salahkan diri kau. Sebab aku faham, mungkin lately kau memang betul-betul stres. Sampai... Sorry jam. Sampai kau betul-betul kan stres. Dia tukar nombor betul, semua kan. Betul. Sebab kau stres. Okay, macam ni Joker. Ni. Hari last kau kena riman. Apa berlaku? Jamal cakap dengan yeah, apa? Korang satu sel, satu tempat sama. Yeah. And then betul. Hari last, macam contoh kau nak dilepaskan daripada riman tu kan. Okay. Boleh cerita sikit. Hari last lah. Okay. Aku mestilah bersiap untuk jumpa family aku. Ya, jumpa anak aku, bini aku. Ya, yang member lain mestilah siap, mandi, sabun. Sebab kita orang dah tahu kan, kami tak bersalah, kami akan bebaskan. Bila aku tengok dia, dia tak mandi, dia diam, dia nangis kerja aku. Dia kerja nangis je, waktu sebelum lagi pukul 6. Okay, dia satu hari tu dia tak tidur. Sebab kita orang mestilah happy. Ya, kita dah tak buat ni, kita bebas, aku masih ada family. Cuma aku tengok dia duduk dekat bucu toilet tu, dia nangis. Lepas dia semayang, dia semayang, dia semayang. Lepas tu dia beritahu aku ke, aku nak pindah. And aku tak tahu apa nak jadi aku. Aku rasa tak mau hidup. Benda-benda tu bagi aku sebab tak. Aku walaupun aku tak kuat, walaupun aku ada anak, aku cakap, Ma, kau tak boleh macam ni, Ma. Ya, kau kena tempuhi benda yang kau buat, Ma. And kau jangan ambil benda yang simple. Kau nak gantung ke, kau nak buat apa. Yang ni satu ujian yang besar untuk kau. InsyaAllah kalau kau jadi orang cakap apa, kalau dia okey digantung, itu satu orang yang orang istimewa. Maksud dia tahu tarikh dia mati, untuk mati. InsyaAllah dia sempat bertaubat. Sebab aku tengok dia daripada segi aku kenal dia selama bertahun-tahun, aku tak pernah tengok dia sedih kesal macam tu. Aku kenal dia,
Dan aku lebih kenal dia. Aku tengok dia selalunya, dia akan senyum-senyum. Maksud dia kat situ, kita tak nampak keinsafan dalam diri tau. Macam aku masuk lokat sebelum ni, mungkin aku relax. Tapi kali ni aku masuk, memang berlenang ayat mata aku. Sebab kau kehilangan dua-dua. Ya. Yeah. Sebab, yelah macam kau cakap tadi lah, kau invite dia and then dia pun datang dua apa semua. And then bila jadi macam ni, of course lah, kalau aku jadi tempat dia pun aku akan rasa, wish, fikir macam-macam. Boleh jadi depression lah. Tapi make sure kau kena stay strong lah bro. Kau pun kena stay strong. Sebab benda dah berlaku kan, benda dah berlaku. At least orang and pun kat luar sana tahu apa sebenarnya yang berlaku. Jamal pun dah adalah nanti solution dia. Hakim pandai-pandai lah apa semua. Just kau je sekarang ni, kau dia, kena ke depan. Dia macam ni, aku nak ke depan, tapi buat masa sekarang memang kena, aku memang dia terganggu sangat-sangat emosi. Sebab hajat banyak yang aku tak capai. Well, aku ni umpama wakil dia kan, okay. Dia tetaplah jalani hukuman yang dia atas apa dia, perbuatan dia kan. Waktu hari last tu, macam-macam something, benda yang tak boleh melupakan, yang menghantui aku, yang terfikir-fikir. Aku cakap kenapalah benda ni terjadi, kita tak boleh salahkan takdir. Semua dia cakap aku, bila ke, bila balik kau tolong aku, kau buat tahlil, and then kau bagi dah sumbangan kat arwah untuk buat tahlil untuk arwah juga. Dia beritahu benda tu, dia tak beritahu aku aku nak apa, duit ke, untuk makan ke, datang jumpa aku, tak, dia tak cakap. Dia cakap aku semua 100% kat arwah. Dia cakap aku ke, tolong ke, aku tak ada duit, kau tolong bagi, orang cakap apa, sedekahkan. Tapi aku nak wakil dia, ya, memang aku niat kan, tak apa, aku nak bagi apa-apa, aku nak sedekahkan atas nama arwah. Tapi yang tu aku dengan dia, sebab dia cakap tolonglah sedekahkan, buat sumbangan ke atau apa-apa, kau balik kau tolong buat tahlil. Dia tak minta benda yang lain. Kau rasa kalau tempat tu aku fikir, aku nak balik jumpa anak bini aku, and then aku terpilih fikir dia, kedua-dua pihak, and then aku belah fikir belah arwah macam mana kan, bila kehilangan seorang anak. Aku jadi memang depression sangat-sangat. And bila kami pun jalan naik truck, dia dah mula sepi, aku tengok muka dia berlenang air mata kan. Lepas tu aku tengok dia zikir, dia zikir. Waktu night call, okay, Hakim cakap kan, dia masih okay, dia terima. Maksudnya dia terima dengan atas apa dia buat, dia mengaku. Bila turun pada lokap, okay, dah habis mahkamah, okay, tahan reman dia, and disabitkan 302 dahulu kan. Okay, bila dia turun lokap, and waktu dah lokap tu, okay, dia dah tanya aku, macam mana aku nak pergi ni, macam mana kan keadaan dia, kau tolong kau jangan lupa apa yang aku pesan. Dia pegang pada dia, ada pesan bukan sekali, banyak kali ke, jangan lupa ke, buat tahlil, buat sumbangan ke, kau tolonglah aku tak ada duit. Dia cakap tolong. Maknanya dia still ingat mangsa, memang dia betul-betul. Dia tahu salah dia. Dia tak cakap ke, tolong bagi aku 200, aku nak beli makan kat penjara. Tak, dia cakap aku, sampai dia bawah lokat, dia cakap aku, jangan lupa bagi sumbangan buat tahlil. Dia cakap kan, buat tahlil dengan sebok dia, dengan menangis dia tak henti-henti kan. Lepas tu bila nama aku panggil, nama kawan aku pun panggil diorang, orang cakap untuk dibebaskan lah kan. Dia dah tahu, dia punya emotion dah lain aku tengok kan. Aku cakap dia, ke kau nak mana, aku cakap dia, aku nak kena naik atas, ada mahkamah sekali lagi. Lepas tu dia cakap, jangan tipu, mahkamah sekali ya, mana ada dua kali. Waktu tu aku dah tak boleh kontrol lah. Memang aku sedih, aku peluk dia, sedih lah. Kau kena sabar bro. Maknanya benda ni, dia, orang kata apa, memang kesalahan dia, dia kena akui lah. Tapi tu dari segi, aku faham macam kau cerita sekarang ni, dari segi persahabatan. Memang dia nampak kejam, jahat. Memang dia jahat, sebab dia memang salah. Kita tak boleh nak, walaupun nak keadaan sedih macam ni, kita still tak boleh nak, orang kata apa, backup benda-benda macam ni. Tapi salah tetap salah. Cuma aku faham feel kau, engkau sebagai kawan kan, kita macam kau pun, aku tahu kau pun tak support benda-benda yang membunuh apa sebenarnya, tak support betul. Tapi disebabkan kau sebagai kawan, aku feel lah benda tu. Maknanya ialah macam dia cakap, luka, lepas tu terpaksa tipu kan, nak keluar, lepas tu benda tu jadi satu, aku jadi sedih tu. Sekejap bro, ada ni kat sini. Bukannya aku sebabkan dia nak pergi, sebab dia yang buat, dia pernah cakap tau, orang pernah viral kan, kalau aku buat aku kena tanggung lah. Bukan sebab tu, sebab aku tengok dia orang macam mana. Sebab aku tahu dia betul-betul sayang. Sampai aku nampak lah benda tu, benda yang realiti yang aku nampak, yang dia cerita dekat aku, yang dia nak kahwin. Cuma aku jadi hancur. Selama beberapa hari dia duduk aku, dia hancur, musnah benda niat dia nak balik beraya dengan mak dia. And then arwah nak balik beraya dengan mak arwah, and then nak berkahwin, satu benda yang baik. Benda dia, tu yang buatkan aku hancur. So maknanya dia memang plan nak berkahwin selepas raya. Time raya. Benda tu bagi aku hancur. Aku dah fail. Aku fail sebab aku yang captain kan, and aku leader. Aku cakap aku fail, habis hancur. Maksud dia benda tu sekelip mata berubah jadi hancur, lebur.
Aku rasa kat situ lah aku, bukan aku fikir aku nak adab netizen ke kecaman tau. Aku fikir aku dah fail. And dia tetap salah. Salah tak salah. Aku tak backup dia sebab dia salah atas perbuatan dia. Tak, dia memang salah. Tapi benda yang aku lalui, itu perasaan aku. Benda yang semua orang diberi pilihan. Maksudnya aku layak untuk aku fikir macam tu. Cuma aku fikir aku seorang leader, aku dah gagal. Tapi kau tak gagal bro sebenarnya. Cuma itulah macam aku faham. Kau akan rasa macam aku sebagai leader, aku boleh control situasi ni sebenarnya. Tapi disebabkan benda tu dah berlaku bro, kau tak boleh nak set dalam kepala otak kau hari-hari sebab benda ni kau kena fikir satu anak kau pun. Lepas ada tu, anak kau. Kau punya niat baik. Niat kau punya baik. Niat kau nak usahkan dia ke apa tak. Kau niat nak ubahkan dia. Kau as a leader, apa yang kita nampak daripada video dengan Izzat pun aku dah bagi tahu yang Joker sebenarnya niat dia baik. Niat dia yang mana dia nak ubah member dia yang berperangai macam ni lah. Macam negativity, benda-benda macam ni. Macam benda-benda yang jahat lah kat luar sana. Tapi ini semua pilihan lah. Ini semua pilihan. Kan? Macam Allah dah pilih kau. Engkau kena hadap. Engkau antara mangsa yang tengah, engkau kena hadap. Aku faham benda tu. Cuma tu lah, kau kena kuat. Kau kena stay strong bro. Kau kena kuat. And macam mana dari segi dua-dua belah pihak family? Dari segi family mangsa ataupun family Jamal? Okay. Mesti dorang macam, ya kan? Dia macam ni. Dia beritahu aku, si Jamal lah. Dia akui salah dia. Dia cakap, ajar maut memang di tangan Tuhan. Tapi sebab dia engkau lah. Dia cakap aku, mungkin kifarah aku lalui yang lama-lama yang aku buat dulu, yang ni lah balasan aku. Benda dia akui, dia cakap mungkin aku dah terlampau buat kat orang, terlampau banyak dosa, aku dah renggang dengan Tuhan, aku dah jauh lah sampai aku dah hilang punca arah tuju, aku dah lupa yang dekat atas, yang ni lah benda yang aku dapat. Dia, macam aku dengar sendiri, family dia tanya, Jamal macam mana, redo dah? Dia cakap dia redo, dia cakap dia boleh terima apa saja hukuman atas perbuatan dia. Macam aku balik-balik, aku dengar voice yang belah arwah lah, mak arwah. Memang aku sedih lagi. Ya, mak dia cakap, bila dah balik, bila dah keluar, masih bernafas lah, bila balik hanya jenazah. Aku lagi pressure, aku dengar seorang ibu, and aku cuba, aku kalau jadi seorang bapa, aku dapat rasa kalau orang buat kat anak aku macam tu, aku tak tahulah, aku dah hilang punca, aku boleh tamatkan hidup aku untuk aku balas balik ke untuk apa-apa. Yang tu masing-masing punya pemikiran. Aku fikir memang aku sebab seorang ibu yang aku nangis. Cuba aku fikir satu, ni kalau jadi tempat aku, apa aku rasa? Sebab tu aku bukan nak backup Jamal tak. Memang aku akui itu salah dia. Dia pun tahu. Cuma aku tak boleh nak macam apa, nak move on lagi lah benda ni. Ya, satu yang aku tak tahu, dia orang maafkan aku ke, ya, adakah dia orang ambil aku ni sebagai satu punca masalah. Aku tak tahu sebab aku tak berkontak dengan dia orang kan. Adakah dia orang marah aku ke, adakah punca aku panggil dia orang sebabkan kehilangan anak ke. And yang tu yang tengah memainkan fikiran aku sampai ke hari ni. Dia belah family Jamal lah. And aku kan nak backup dia. Yang ni benda soalan dia, aku jawab dengan jujur. Family dia, macam mak dia, seorang lah, mak dia seorang. Oh, dia mak seorang. And then hari-hari kau tanya macam mana, betul ke yang Izzat cakap anak makcik kena gantung apa ke, dan sampai ada orang cakap anak pembunuh, mak pembunuh, aku nak cari rumah, aku nak bunuh hang, macam mana anak hang bunuh anak orang. Itu kan? Itu netizen cakap. Netizen cakap kan, mak dia mengadu kan, macam tu. Aku jadi very patient sangat. Aku jadi macam mana aku nak tolong, aku bukan siapa-siapa. Ya, banyak hari-hari dia akan call sebab dia suka baca komen kan. Dia cakap di sekeliling kampung tu, dia cakap semua orang dah tak mahu, ada macam-macam cacian yang terhadap. Tapi yang pun kena ingat, yang salah yang buat tu adalah Jamal. Mak dia tak ada kena mengena dan tak ada salah langsung. Jangan kacau tu mak dia. Family dia, mak dia pun dah berusia 60-70. Itu waktu aku tengok pun sedih, sakit kaki jalan. Ya, menangis berintang-intang ikutkan. Mak dia tak terlibat pun. Ya, tak patut rasa. Tapi mak dia rasa sekarang ni. Ya, dengar netizen cakap. Sampai mak dia cakap, dia orang nak main bunuh makcik. Sebabkan anak makcik bunuh orang. Ya, aku rasa tak sepatutnya kena dekat mak dia. Biarlah kena dekat Jamal. Ya. Seorang ibu, dia tak bersalah. Macam mana anak dia pun dia akui. Itu anak dia. Kalau korang nak marah macam mana. Attack Jamal pelaku. Bukannya attack mak. Mak dia dah tua. Mak dia tak ada adik-beradik. Jamal ada adik-beradik. Dia ada adik-beradik. Jamal berapa adik-beradik? Ramai. Mak dia dah tua lah. Tapi itulah, netizen pun tak boleh lah. Korang jangan lah. Kalau korang tak tahu apa-apa, make sure kena fast sahih. Jangan kau salahkan family dia pula. Dia Jamal pelaku. Dia yang melakukan perkara jenayah ini
terhadap orang yang dia pilih yang bukan, dia nak buat mak, macam ni. Bukan, ha, bukan mak dia, bukan, bukan mak adik dia. Dia, bukan-bukan. Dia Jamal sahaja. Macam-macam. So, jangan nak blame-blame family dia pula. So, sampai nak ugut bunuh, eh, melampau. Gila, tak, dia gila macam ni. Macam ada orang cakap, makcik, buatlah report polis. Mak dia cakap apa? Tak apalah makcik, redo. Apa yang Jamal buat, makcik tumpang tepi sekali, tak apa sebab anak makcik. Aku Allah lagi sebab. Sebab mak dia tak salah. Aku ada mak. So, aku rasa kalau benda ni jadikan mak aku. Macam aku duduk kat dalam, aku tak fikir sangat. Sebab aku kena fokus yang kat dalam. Apa yang aku nak buat. And aku mesti kurang sikit nak fikir kat luar. Ya, tapi apa yang dia tanggung selama ni akan datang ni, sampai bila dia akan tanggung benda yang anak dia buat, dia akan kena. Sepatutnya benda tak sepatutnya jadi tak kat sepatutnya dia. Jadi. Tak, memang tak sepatutnya. Tapi aku macam ada satu benda yang kau cakap tadi, you family pula mangsa cakap dia dia keluar bernafas, balik tak bernafas. Aku rasa ayat tu meaningful gila. Ayat tu. Aku rasa meaningful gila. Maknanya sebagai parent sedih, sedih. Kita sedih tu bila kita nampak kita lepaskan ataupun macam mana tak kisahlah, lepaskan anak kita keluar daripada rumah still lagi bernafas, still lagi boleh nampak ada, sebab kita pun tak tahu bila last yang dia contact mangsa. Betul, betul. Untuk set mangsa pun kita tak tahu macam mana dia dengan family dia, dia contact last bila, sama ada dia last contact minggu lepas ke kan, apa, ataupun sebelum kejadian ke apa. Cuma aku macam fikir benda satu yang dia cakap tu meaningful gila lah. Maksud maknanya dekat sini kita boleh belajar lah, satu pengajaran yang aku nampak. Tak kisahlah kalau korang nak keluar pergi kedai macam mana sekalipun, kalau ada ada family ke kerabat rumah ke apa, at least salam lah kan, cium. Sebab kita tak tahu tu bila kita sama ada, sama ada kita boleh balik ajak berjumpa mau dengan family kita. Tapi ke tak. Tapi yang paling penting tu, yang paling penting, korang jangan sampai babitkan family. Jangan, jangan. Jangan nak babitkan family. Kalau ada salah seorang tu, seorang je lah. Tak payah nak babitkan family dia. Sebab, sebab based on dua family yang aku nampak kan, dua family yang aku nampak, family mangsa of course akan sedih. Sedih satu. And lagi satu, kalau ada adik-beradik ataupun ayah dia yang yang macam ada lelaki ke apa, of course sebagai lelaki kita akan marah. Marah. Aku anak, kalau anak jadi sebagai bapa, aku akan marah. Siapa? Ini bukan setakat pukul luka, ini meninggal. So aku akan marah. And untuk side family belah Jamal ni pula, dengan dia dah tua kan, umur 60 lebih, and then dia pula dengan sekeliling macam kau cakap tadi, orang attack dia, caci dia. Sedangkan dia tak buat je. Dia tak buat. Of course orang mak akan sedih. Dia sedih anak dia masuk penjara, dia sedih mungkin anak dia kena gantung. And tapi and dia dia tahu anak dia salah. Dia, dia tahu anak dia salah. Salah. And dia nak tak nak kena ni, kena tempias. Dia kena so, tempias. Tapi janganlah sampai mak dia orang caci, orang cakap tu, orang cakap ni. Sebab dia cukup lah, cukup anak dia apa yang aku nampak macam laki, Jamal, anak macam kau cakap kan, dia sebelum-sebelum ni macam ada kes apa semua, keluar masuk apa semua kan. Bagi aku macam cukup lah dekat situ je mak dia rasa terseksa lah kan, macam dari segi cacian orang. Oh anak kau ni keluar ni apa, masuk ni apa, oh ragut ni apa, aku tak kisahlah apa benda semua tu. Tapi jangan sampai tiba-tiba kalau anda kata mak dia tu meninggal sakit jantung disebabkan baca komen-komen korang ni, sakit tu. Memang memang mana, anak dia salah mana, tak bila, salah bila, anak bila dia kejam maaf, bila kau nak minta maaf. Memang anak dia kejam sebab orang kata apa, dah kes membunuh kan. So bagi aku rasa macam fakta up lah. Benda tu memang salah anak dia seorang je tu. So please jaga batas lah, jaga batas. Macam sekarang ni okay, aku nampak belah side Jamal sebab dia orang contact. Tapi kalau aku fikirlah, kalau aku duduk family arwah lah kan, aku saja letak tempat aku sebab aku suka letak tempat aku, aku nak tengok apa yang diorang hadapi. Mesti dia kekecewaan tu yang amat, orang cakap apa, kehilangan seorang anak tu bukan perkara biasa. Boleh hilangkan pertimbangan sebagai seorang Islam dan macam-macam lagi. Boleh buat benda yang di luar jangkaan manusia. And sebab aku tak dapat kontak dengan diorang. Kalau boleh aku nak kontak dengan diorang, aku nak minta maaf kalau jika aku ada salah dan silap. Kan? Cuma aku tak tahu apa yang lalui. Cuma aku kalau letak tempat aku dekat situ, aku tak tahu nak cakap. Hanya Allah yang tahu perasaan bila kehilangan seorang anak. Ya, bila kita kita dah bagi orang okey tanggungjawab, macam okey dia serahkan dekat Jamal untuk tengok memerhati anak dia, and then bila balik dengar berita macam ni yang dilakukan oleh Jamal, macam mana seorang mak, seorang bapa nak terima perasaan tu, and orang yang dianggap yang dia sayang, Jamal pun kan family dia sayang, yang dia orang pernah duduk dekat Melimau rumah sekali kan, dengar berita macam ni sampai menyebabkan kematian, dah kehilangan seorang anak, anak perempuan, anak yang ada seorang. Ya, aku rasa aku memang tak boleh move on lah. Kalau jadi dekat aku, aku rasa aku tak sanggup lah. And aku kehilangan bila nak tengok hari, bila aku fikir balik macam mana jenazah sampai, bila family dia nak tengok muka jenazah tu, ya, menangis macam mana, aku tak tahu. Kadang-kadang aku suka letak tempat tu, sebab tu yang buatkan aku tekanan. Terfikir kan, macam mana perasaan dia orang?
Sebab yang ni bukannya meninggal disebabkan sakit atau apa. Yang ni sebabkan perasaan kita. Benda yang aku tak boleh nak imagine langsung lah benda ni. Walaupun aku pernah buat skrip yang kita pernah berlakon orang mati, tapi ini realiti. Tak boleh realiti, betul. Ya, perasaan dia orang tu tak boleh. Dia berbelah bagi kan, dua-dua kan. Macam belah side mangsa, kau ada kontak? Ada bercakap ke apa ke? Buat masa sampai sekarang aku tak dapat nombor kontak. Aku cuba untuk cari dan aku tak dapat. Cuma kalau aku dapat, aku nak ucapkan taziah. Aku nak mohon maaf. Kalau ada kan, aku silap aku juga dekat situ, aku nak mohon maaf sangat-sangat. Sebab yang aku tahu pun, last kali pun ada ayah aku beritahu, bila kontak dengan ayah dia, ayahnya hanya cakap Allahuakbar, Allah. Setiap penjelasan ni pada ayah aku, ayah dia cakap Allahuakbar, Allahuakbar. Dekat situ kita boleh baca dah apa perasaan dia, kesedihan bapak dia bila anak dia, bila orang sentuh. Macam aku, aku ada adik, adik aku orang sentuh pun aku dah tak kisah. Aku duduk dalam pun tak apa, nyenter cakap kan, tak kisah. Ya, tapi family, yang kajar family aku, tapi dah menyebabkan kematian dekat sini, macam mana perasaan tu aku tak tahu. Cuma kalau aku letak side sini, aku duduk pun aku tak boleh move on. Dekat sini pun aku tak boleh move on sampai ini. Sebab tu aku tak bagi apa-apa statement. Sebab aku tak, macam ni lah apa tengok, aku tak mampu nak cakap. Faham. Orang tak duduk tempat aku, orang tak tahu. Sebab aku tak boleh nak imagine. Sebab so apa-apa kau punya daily kau sekarang? Kau still lagi, maksud aku harian kau sekarang macam mana? Okay, hari selepas aku keluar tu, tempat pertama aku pi masjid. Okay, bila aku duduk dekat situ, adalah hamba Allah ni yang selalu gerik aku. Aku dah anggap macam abang aku lah. Dia selalu gerik aku. Aku selalu cakap, yang aku cakap dekat dia, hari-hari aku tak tenang. Hari-hari aku tak tenang. Aku tak tahu ada family belah sini maafkan aku tau. And marah aku lah family belah sini macam mana keadaan. Tapi aku fikir, and apa yang aku nak buat aku tak tahu. Aku dah hilang arah tuju sekarang. Aku tak mau bagi apa-apa statement. Aku tak mau jadikan benda ni punca untuk buat ekonomi aku. Aku sendiri tak mau. Sebab yang ni bukan benda yang kecil, benda hilangkan besar. Benda yang besar. Kan macam anak kita hilang. Okey, yang ni anak dia hilang. Okey, kemungkinan aku tak cakap. Andai kata kukuh, okey jamal 302 gantung, dah kehilangan dua nyawa. Aku rasa aku yang panggil dia orang mai. Ampun, duduk tempat aku bakal rasa. Ya, sedih tu macam mana. Sebab bila aku fikir, aku pernah ada kematian, okay, menyebabkan kesakitan macam tok aku. Aku tengok bapak aku, dia punya, walaupun bukan dibunuh, sakit. Orang cakap okay, mati sakit normal lah kan. Kesedihan dia tu bagi seorang anak tu, seorang bapak ke, memang sedih. Tambah lagi dengar macam ni, bila tengok jenazah kadang-kadang ada mungkin bengkak ke, macam mana kita punya perasaan. Sebab kita, kan, setahu aku, bapak dia tak pernah pun sentuh dia macam kasar dengan dia, tampak dia. Bapak dia tak pernah sentuh. Memang bapak dia sayang sangat dengan arwah. Dekat situ aku dah tak boleh nak musnah sangat roh. Aku tak tahu nak cakap apa. Tapi tu lah macam, tapi kau tak boleh salahkan diri kau, bro. Kau tak boleh salah diri. Sebab ini takdir Allah tu. Sebab aku faham maknanya engkau nak kena jaga dua-dua belah pihak. Sebab kalau kita hanya sebelah pihak, tak boleh. Sebab Jamal memang salah, dia tak salah. Kita tak nak backup dia langsung. Ni kita cakap tentang pasal, kita cakap pasal family. Yes, family. Kita against for the pembunuhan macam ni. Sebab benda ni tak patut berlaku. Tapi disebabkan joker persahabatan, dia pun hari-hari lepak dengan dia apa semua. And aku harap bang, kau macam at least bercakap kan dengan family dia. Tapi kalau anda kata family dia tengok sini, kau nak cakap apa kat dia? Yang tu yang aku tak boleh nak cakap. Yang aku boleh cakap, saya nak minta maaf kalau saya ada salah silap. Sebab mungkin sebab saya panggil dia orang sini, kan, makcik, pakcik dah hilang, kehilangan seorang anak. Saya nak mohon maaf sangat-sangat. Cuma niat saya hanyalah nak, orang cakap apa, kau berkongsi rezeki. Yang tu yang tu saya yang first sekali, yang tu saja. Kan, cuma saya tak sangka bila benda ni jadi macam ni, kan, saya turut tempias. Saya rasa apa yang makcik rasa, pakcik rasa, saya rasa. Bila kehilangan orang yang paling sayang, tambah lagi anak kita yang dalam perut 9 bulan, macam mana punya jaga, tak pernah sentuh. And then memang kita sayang 100%. Orang cakap macam-macam lah. Ibaratkan macam tatang minyak yang penuh. Ada sekali bila balik, hanya tinggalkan ingkapan. Ya, saya nak mohon maaf sangat-sangat. Yang tu yang saya nak cakap. Cuma saya dah buat alhamdulillah, ya, macam semalam pun saya dah buat tahlil. And saya cuba buat yang terbaik. Tapi saya tak mau tunjuk dekat orang lah, dekat share media bahawa saya ni berlakon baik buat tahlil, tak. Yang tu niat saya memang ikhlas daripada hati saya untuk sedekahkan. Mungkin saya rasa dekat situ ada silap saya.
Itu saya tak bagi apa-apa statement pun untuk buat cakap macam buat satu benda ni macam satu ekonomi buat buat saya. Agung-agungkan siapa-siapa seronok buka keburukan, saya tak mau sebab saya tak bersedia. Saya rasa walaupun saya mungkin tak dapat 100%, saya hanya seorang kawan, mungkin saya tak kenal arwah, memang saya tak kenal, tapi saya bercakap sekarang mengenai family. And perasaan. Berat sebenarnya ujian kau bro, berat. Tapi kau kena tempuh lah, kau kena jalan ke depan. Sebab kalau kau just stuck sampai sini, kau tak boleh juga. Kau kena fikir anak kau juga. Maknanya isteri pun ada anak, kau family ada lagi kan. So benda ni kau kena kuat lah, kau kena stay strong. Hopefully benda ni dapat orang kata apa, tenangkan hati lah, insyaAllah. Pengalaman yang aku tak dapat lupakan, yang paling besar dalam hidup aku, dalam kes 302 and then macam-macam. Sebab aku ada anak, aku terasa macam mana aku duduk lock up walaupun anak aku sebulan. Aku tahu anak aku masih bernafas, masih bernyawa. Alhamdulillah rezeki pun tak pernah putus. Macam mana kalau aku kehilangan dia? Kehilangan dia, kalau Tuhan yang ambil tak apa. Maksud dia, ni atas perbuatan manusia. Maksud dia, apa yang aku rasa? Aku memang tak boleh go lah. So aku kadang-kadang macam nak tamatkan aku punya YouTube ni sebabkan benda ni. Aku rasa macam aku dah sedih sangat, aku dah buat satu kesilapan yang besar dan takkan boleh perbaiki. Maksud dia, nyawa tak boleh balik aku bangkitkan benda tu. Aku tak boleh nak pusing balik benda ni. Tapi sebenarnya kau, macam kita orang cakap, dia bukan kesilapan kau bro. Dia bukan, jangan disebabkan isu ni kau tutup periuk rezeki kau. Kau kena fikir kau positif. Kau akan rasa sedih semua. Memang kita ada benda tu. Kita akan rasa tapi benda tu. Tapi kau kena lawan lah. Kau tak boleh nak macam terikut sangat macam ni. Sampai bila boleh. Tak boleh macam tu juga. Sebab bukan kau yang buat. Itu je. Memang kawan tetap kawan kan. Macam dia jahat macam mana, kawan dengan kau, dia tetap kawan kau. Dia memang salah. Itu memang tak memang salah. Dia memang salah. Cuma tu lah, aku just nak fokus pada kau punya life. Maknanya kau kena kuat bro. Kau kena, kalau kau stay macam ni hari-hari lepak fikir, bangun tidur fikir benda ni, tak boleh juga. Kau just doa yang terbaik tu. Kau buat apa yang kau buat, macam kau buat tahlil apa, buat je. Cuma Learning. And setelah apa sebenarnya, macam contoh berapa hari sebenarnya duration yang macam kau jumpa dengan dia, berapa video lah yang kau dah buat dengan dia? Berapa video kau dah buat dengan dia? Okay, silap. Balik pada 2020 and aku dah bebas. Aku bebas dulu. Okay, bila aku bebas, aku dah tak contact dengan dia. Aku pun dah hilang. Aku fokus pada kerjaya aku untuk mencari. And then aku naik KL pada 25 hari bulan kot. 27 aku dah baru berjumpa dengan dia setelah 2 tahun tak jumpa. And then dia aku dah jumpa 2022 okay. 2 tahun tak jumpa. And then aku duduk rumah aku pun baru 3 hari hari saja. 3 konten aku buat dengan dia, 2 konten saja. Satu konten memang aku tak post kan, sebab yang tu untuk YouTube dia kan. And then aku tak post 2 hari dalam masa 3 hari ya. Dalam masa 3 hari dia dengan aku. Maknanya masa singkat tapi kesan yang lama. Kesan tu bukan kata dekat dia, kesan tu sampai dekat aku. Maksud dia, aku jadi macam apa dah jadi. Aku jadi macam dekat dalam diri ni ada sifat, orang cakap apa, aku dah insaf sangat lah dengan atas apa. Walaupun benda ni tak jadi dekat aku, aku dah tak nak. Aku tak nak tinggalkan orang yang aku sayang. Aku tak nak sia-siakan peluang kedua. Orang yang selalu nasihat aku, yang selalu bagi teguran, aku selalu move on kan. Tak boleh nak move on kan. Ada orang selalu backup aku. Aku try pergi main gym ke apa ke, aku cuba buat something lain tapi tak boleh. Aku jadi macam insaf sangat. Macam benda tu aku yang buat, sedangkan aku tak buat. Aku dah lebih, orang cakap, teruk daripada orang yang buat. So macam okay, bila benda ni pun semua dah berlaku apa semua kan, engkau ada kesan tak dekat luar? Maksudnya macam contoh kau pergi, macam contoh sekarang bulan puasa, kau pergi bazar Ramadan, ada tak orang, ada tak orang yang jenis pandang remeh kat kau, tak bawa. Kita boleh nampak kan, kalau kita orang tak suka kita kan. So macam kita boleh jalan mana, so orang akan tengok kita macam dia ni macam tak okay. Kau ni ada orang pandang-pandang boleh pandang kau share sikit. Benda tu memang banyak. Macam okey, aku balik, aku aja jas beta, aku dah balik. Ada yang orang tak suka, pembunuh macam mana boleh balik? Macam Fahri Hadri. Fahri Hadri kena tengah TikTok kan, kawan dengan pembunuh, seronok. Macam tu. And then bila aku nak masuk pasal Ramadan, bagi aku macam dulu aku masuk relax, aku tengok semua orang pandang aku. Mungkin orang dengar cerita ni A to Z, ada yang tak dengar. Betul. Ada yang tengok C saja, ada orang tengok Z saja. Cuma orang fikir, dia dah keluar dah ke? Oh, kau tak sangkut lah. Masuk dekat situ, bukannya semua orang tahu kata aku dah bebas tanpa sebab aku tak bersalah. Masih ada lagi orang tahu kata dia pembunuh ni. Ya. Tepias banyak, bukan kata dekat aku, dekat family aku. Ya, semua kena kan. Maksud dia orang tanya anak pembunuh. Ya, sedangkan benda tu tak ada pun, patutnya dah clear. Cuma sebab apa, dia orang baca benda tu A
to C. Ha, bukan A to Z. Memang aku jadi nak keluar pun sekarang memang bermasalah. Memang ganggulah. Memang ada, ada ke macam orang macam cakap kat kau? Macam cakap tu buat masa sekarang aku tak tak jumpa langsung masyarakat. Sebab singkat eh, masa singkat masa lagi. Masa singkat sekarang. Aku banyak duduk bersendiri. Tambah-tambah lagi bila aku balik ke rumah aku yang sekarang ni tempat kejadian, aku lagi jadi masalah macam tadi kan kita yeah. pergi duduk kan. Aku dah tak boleh nak feeling. Aku tak boleh macam nak cerita satu orang cakap the best lah. Oh jadi kat sini and then macam ni. Oh aku tak boleh. Cuma aku rasa benda tu rasa satu kesilapan yang sangat besar. Apapun kau kena steady bro. Kau kena steady, kau kena kuat lah. So nak tak nak pun kau kena go on doh, kena go on doh nak tak nak kan. Kalau anda katalah ini mungkin soalan aku mungkin macam tak masuk akal ke apa kan, tapi boleh patah balik masa ataupun kau boleh ni, apa yang kau akan buat bro sebenarnya? Kalau ikutkan pendapat kau, kau rasa macam adakah aku akan teruskan ataupun aku akan duduk rumah hari-hari atau macam, kalau ini ini just kita bercakap, kita nak tahu apa niat kau. Macam contoh, kau akan buat apa kalau kau tahu benda ni akan berlaku sehari nanti, satu hari nanti benda ni akan berlaku, apa yang kau akan buat kau rasa? Kalau aku boleh putar benda ni and yang ini memang tak jadi, tak yang sembang kosong kan. And aku tak balik, aku akan duduk situ. Sebab sebelum dia orang mai, aku hari-hari tidur situ seorang-seorang. Oh. Cuma aku bila dah lewat pukul 12, aku takkan balik rumah sebab anak aku kecil. Aku tak nak benda-benda macam benda tak elok and follow and tak nak gangguan. Lepas pada pukul 12, tak pukul 10, aku takkan balik dah. Ha, aku banyak duduk seorang-seorang and then aku buatlah apa-apa kan. Ha, aku banyak duduk situ. Sebabkan hari dia datang tu, aku tak duduk situ. Ha, sebab aku tak nak timbulkan satu masalah cemburu ke apa-apa. Sebab tu aku fikir, okay aku balik. So aku akan balik awal. Kalau boleh, yang tu je. Aku akan nak stay dekat rumah. InsyaAllah. Apa kita doa yang terbaik lah tu. Itu yang paling penting, sebab, lah, penting. Ni, sebab aku rasa yang terkesan besar ialah of course mangsa, family. Family punya mangsa. Lepas tu terkesan jugalah dengan pelaku punya family juga. Yes, ha, dari segi orang hentam mak dia. Itu tak boleh. Kalau kau nak hentam, kau make sure hentam Jamal seorang. Itu saja tu. Banyak so, banyak benda tu boleh belajar. Banyak benda. Yang pasal kes ni banyak benda kita boleh belajar. Ada satu. Dia, okay. Hampa kalau tengok komen dekat gambar macam aku post, bukan kata pelaku je kena kecam. Semua mangsa pun semua kena kecam. Dia cakap kenapa biarkan anak macam ni? Kenapa tak pakai tudung? Kenapa biarkan dengan lelaki tak guna? Aku rasa macam mana kan? Kenapa biarkan dia orang berdua macam duduk dalam rumah lah. Just dia orang tak buat apa duduk dalam rumah kan. Kena tinggal dua, kenapa kau tak ada? Kenapa anak kau macam ni? Weh, aku rasa tak patut langsung tak kalau patut kau nak kecam dia tengah alami masalah perasaan yang kecewa sangat kehilangan anak. Korang pula netizen ada yang tekan kecam tekan. Tekan apa kawan dengan macam pakai ni fake account tengah lah. Bertatu macam ni kan anak, macam Jamal bertatu kan, apa kawan macam ni tak boleh pakai otak ke apa. Sebab sebab apa, sebab satu lagi kan macam macam contoh kau cakap tadi kan, diorang bawa sampai, kau tengok dari segi reaction muka dia happy nak start bekerja ni untuk buat move baru ni, and then nampak sweet kau cakap kan, nampak sweet, diorang sweet je, tak ada apa-apa isu, tak nampak lah sangat sebelum-sebelum ni ke apa semua. And then bila jadi macam ni, aku rasa sebab aku dapat rasa yang Jamal sayang betul-betul kat arwah, arwah sayang betul-betul kat Jamal. Aku tak tahu kenapa. Itu tapi, aku cakap tu dalam benda ni sekarang eh, banyak benda kita boleh belajar tu. Satu, kalau kau bercerita, kau jangan angkat tangan kat perempuan. Jangan. Ha, jangan. Itu paling penting. And then satu lagi yang kita boleh nampak yang diorang betul-betul sayang each other. Kau nampak yang diorang betul-betul sayang. Memang benda tu plan. Kalau kita macam kau orang hampa duduk dengan aku, walau kita masyarakat, kita tahu diorang satu pasangan yang sweet. Yang aku tak pernah tengok dia orang bergaduh depan mata aku. And then cara panggilan dia orang ya, tak nampak macam kalau kau tu ya bi nak ni pup. Tak ada nampak lembut kan. Kat situ lah. Yang aku nampak ya, bila nak pergi mana-mana mesti sekali. Walaupun nak pergi dapur sekali, nak keluar pergi kedai pun sekali ya, and then makan sama-sama. Dekat situ aku nampak memang dia orang saling sayang menyayangi. And kita pun tak expect benda ni berlaku. And then Jamal ada tak luah kat kau macam yang kau tahu yang diorang akan kahwin akan datang time bila, sebelum atau selepas kejadian? Okay. Macam dia main sini, dia ajak, dia beritahu mak dia, dia nak kahwin and dia nak buat itu, dia nak kahwin. And then aku memang dah spend time, aku dah lock siap untuk dia. Memang yang tu aku fikir itu duit ayah dia, yang itulah aku nak buat kahwin. Ya, lepas tu macam macam aku cerita tadi, aku nampak bila diorang cakap satu hati diorang ni, apabila diorang kerja dekat Pahang, dekat estate, untuk keluar motor saja, hari-hari makan nasi dengan tahu goreng saja. Hari-hari makan selama sebulan dan duit gaji diorang sebulan tak pernah usik sekali pun. Sama-sama diorang simpan buat keluar yang Y15 ni.
Yang tu yang aku rasa dia orang ni tak ada something masalah sebab dia orang saling menyayangi. Kalau aku tak sayang kau, kan aku kerja sebulan, yeah, aku tahu bagi sanggup susah. Dia cakap duduk dalam pondok estate, kerja angkat kelapa sawit. Dan duduk hari tu naik motor EFI lah waktu kerja. Dan dia orang tak ada kenderaan langsung. Oh, orang sama-sama kan? Ah, sama-sama. Yang arwah pun kerja sekali. Kerja sekali, duit sebulan tu tak pernah usik. Dia cerita aku dia tak pernah usik sebab tu dia sayang motor tu. Kenangan yang paling manis, arwah pun sayang betul aku. Ya, aku dengan Jamal kerja ke ya, sebulan tak pernah usik seringgit pun. Sebab apa nak buklah motor? Kami nak bina pelan-pelan. Sama-sama susah aku tengok dia orang dekat situ aku nampak. Oh. Diorang sayang. Diorang sayang each other tapi tu lah... Dia tindakan macam itu lah. Maknanya engkau rasa lah, macam kau berkawan dengan Jamal lama, kau rasa adakah benda ni Jamal jadi macam ni itu betul-betul diri dia ke atau itu bukan diri dia ke? Faham tak? Maksud aku macam kan kadang-kadang kita ni ada perasaan panas baran, kita ada perasaan yang luar biasa yang orang lain semua tak tahu. Dan apa yang menyebabkan kau rasa Jamal buat benda ni sebenarnya? Ini pendapat kau lah, untuk pendapat kau as a kawan dia, yang kau nampak yang tu personal dia. Sebab aku pun kalau fikir logik, okay, takkan aku nak ambil tai untuk masukkan dalam aku yang periuk nasi. Betul. Kalau betul. Aku tahu, okay, contohnya, contoh paling terdekat, drug ke, arak ke, apa-apa benda yang boleh menyebabkan aku terinfect, aku tak akan ambil. Dan aku tak apa, walaupun kau combat aku pergi mampus, aku tak akan ambil langsung. Sebab aku tengok benda tu, okay, clean. And then aku nampak benda tu bersih. Tapi bila hari kejadian tu, memang something yang nampak yang macam bukan diri dia yang sebenar. Dia, ya, aku tak tahu yang tu hanya dia dengan Tuhan. Adakah drug ke apa-apa yang tu aku tak boleh nak cakap. Kalau aku nampak aku berani cakap. Sebab tak nampak. Faham. Sebab sedih tu, sedih. Aku sedih masa time dia cakap keluar deposit tu motor tu. Uish, bukan sebulan, benda yang sebulan maknanya tahan makan kerja sama kat kelapa sawit. Maknanya kan, dia orang betul-betul sayang sebenarnya. Ah, dah sayang cuma itulah. Cuma kira perasaan kan, kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol kemarahan dia. Bahaya tu, bahaya ni. Bahaya benda sangat. Untuk orang-orang muda memang sangat penting kan. Kita kena jaga tu, kontrol kita punya marah. Kemarahan kita apa semua. Jangan pernah angkat tangan kat perempuan. And macam kau pula Joker, engkau ada studio kan yang rumah tu kan, tempat kejadian apa semua. Kita cakap kita letak tempat kejadian. Apa yang kau akan buat lepas ni? Maknanya yelah, kalau aku jadi kau, of course aku akan terkenang banyak benda tu. Buat masa aku keluar ni lah, aku dah tak boleh buat apa-apa. Macam sana aku buat studio, bukan aku tinggal itu. Aku buat studio and then aku buat payuk nasi aku, outlet. Aku buat outlet aku. Okay, bila aku balik saja daripada soal siasat, aku kemas baju semua, aku kemas kasut, beg semua, aku dah simpan dalam bilik. And then aku dah cakap aku dah tak mau buat. And then studio tu pun aku dah tak hati. And then memang aku cuma bersangkut dengan agreement saja. Aku dah malas nak duduk. Aku pun tak pi. Macam aku cerita kat Ampor tadi, bila Ampor main je, aku cakap aku tak pernah duduk sini lama-lama. And bila aku masuk je, selangkau aku masuk, aku akan teringat macam-macam. Dan atas tu selama kejadian aku tak pernah naik. Yang tadi aku naik dengan Ampor saja. Ampor tu. Sebab tak tadi aku naik nampak langsung. Cara kau macam kau macam tak kau macam nak kan. Lepas tu kau macam terpaksa. Kalau benda ni bagi aku seronok, aku akan selama je naik. Aku mampus, aku tak terlibat kan. Kan benda tu bagi aku satu orang cakap apa, pengalaman yang sangat bagi aku buruk lah, bagi aku kenangan pahit lah. Macam tadi kau orang nak naik atas nak tengok kan, saya saja nak jalan kat atas. Aku buka lampu, kau ni reaction aku. Aku punya muka dah lain. Aku dah jadi macam aku teringat memang benda tu memang 100% aku boleh kan clean nampak benda yang jadi semua. Aku jadi macam wish apalah kan. Sebab tadi kan macam kita nampak lah, kita ada dua tiga bilik kan. Tiga bilik, ada dua bilik. And then apabila aku naik tingkat dua tadi, ini personal aku lah, aku rasakan aura-aura yang berserabut. Tak tahu dah apa, nampak dia macam rasa suram lah. Rasa suram. Dia, ini pendapat lah eh. Macam rasa suram, rasa serabut, rasa sedih, rasa macam marah, rasa macam-macam lah rasa. Nampak boleh rasa dekat dalam bilik kan. Sebab kita tengok apa semua, almari jatuh apa ke, rasa. So macam, memang atas tu aku akan biar macam tu je. Itulah yang ni yang kau dapat macam aku kan. Aku tak kemas langsung. Cuma aku kemas pakaian-pakaian dia orang, and then aku bagi dekat family Jamal. Yang lain aku tak kemas. Aku biarkan mari yang tu dengan aircon tercabut, dengan semua pintu pecah, aku biar langsung. Aku tak bagi siapa duduk, aku biar macam tu. Sebab aku tak sanggup nak kemas, aku tak sanggup nak panggil orang kemas. Aku jadi macam tak boleh, biarlah macam tu.
And then bila setiap aku tak naik selama soal siasat ni dah sebulan lah ikutkan. Aku tak naik langsung. First time naik dengan korang tadi. Aku tak naik langsung. Sorry tu kalau ada kata benda tu terpaksa kau tapi tak apa. Bila aku naik tu kan aku jadi ish, wish. Aku korang tengok saya reaction aku macam aku cakap aku tak pernah stay rumah tu sampai gelap ke. Aku akan duduk sejam lah. Aku ambil barang aku keluar. Aku pergi keluar. Tadi aku spend time dengan korang kita sembang kan. Ha, kat situ dah aku dah rasa dah. Ya, dengan kadang-kadang tak lah mungkin benda ni macam kawan-kawan aku tak pun aku punya orang cakap pemikiran. Ya, dengar teriakan yang tu aku jadi macam benda tu benda tu macam benda tu bukan takut tau. Benda tu jadi macam flashback balik kan kenapa ada macam ni wish kenapa dia macam seolah-olah meminta tolong kan. Faham. Contoh kan kenapa aku tak ada itu dia macam minta pertolongan aku tapi benda tu dah tak ada lah dah jadi adakah perasaan ke aku tak tahu sampai bahaya tu. sebab aku macam terfikir macam mesti kau macam bila kau duduk kat bawah tu engkau akan terkenang kau balik masa kejadian macam bunyi suara macam suara masa aku macam Jamal minta tolong engkau arwah tolong arwah dia minta tolong kalau macam dia. Okay kalau aku seorang dengar kan tu lain mungkin perasaan kan. Tapi aku anggap tadi, perasaan juga. Tadi aku nak cakap ni macam aku dekat tempat dia. Kalau andai kata kita kat rumah tu macam dia kan cakap dia kalau boleh dia tak nak sangat pergi sana kan sebab benda tu akan terkenang kau. So kalau macam engkau macam kan masa time kau repair kereta kau kat depan rumah tu engkau rasa mestilah macam bila kita duduk seorang-seorang kat bawah tu kalau kosong tak ada orang katakan kita tak ada tadi and then engkau akan macam terflashback balik macam sap angkat orang tolong apa pergi hospital macam panik mesti kau akan rasa benda memang tu. Setiap kali aku datang memang yang tu aku je aku fikir kan macam tu yang kan tu, kan aku tak rasa nak marah aku tak rasa ni macam orang cakap yang ni syirik ke tak aku je yang tu perasaan aku terkenang aku betul. Terkenang bukan buatkan aku marah aku buatkan aku sedih bila aku masuk je aku teringat macam mana sebab aku nampak okey nampak bot turun arwah ini masuk dalam kereta aku rasa terkenang sangat lah ya dengan kawan aku pun dia cakap kan, ada macam something tak tahulah yang tu mungkin perasaan. Bunyi kan, meminta tolong kan dia bukan datang dalam keadaan marah ke mengacau kita ke ganggu kita tak dia yang tu meminta tolong yang tu lagi sedih bila korang duduk tempat sampai sekarang lagi dengan naik bulu roma tu so maknanya kau kena buat satu plan lah yang mana kalau anda kata kau rasa kau tak boleh duduk situ kena pindah lah cerita dia tapi agreement lah sekarang ni memang ok aku dah bercadang untuk ambil satu lagi yang tu aku dah tak boleh buat apa aku dah bersangkut dengan agreement kau tahu ok sekarang ni rumah dah menyebabkan kematian memang dia tak meninggal dekat situ tapi bila aku tuan rumah aku rumah itu aku mesti habis lah siapa nak beli rumah tu siapa nak duduk lagi so agreement pun aku tak boleh nak tarik nak tak nak aku kena hadap je aku bayar je betul so bagi aku itu tu cabaran besar tu sebenarnya cabaran besar and cabaran ni tak semua orang boleh ada benda ni benda ni betul-betul lesson yang besar tu bagi hidup kau sebenarnya and setelah apa yang berlaku itu ini macam ada kucak kacir apa haru biru huru hara apa yang kau nak cakap sebenarnya Ahmad? Last word untuk kau nak meluah kau nak yalah tak untuk keseluruhan untuk audience kau nak cakap benda yang kau rasa macam tersangkut kau tak tercakap macam kau ada rasa perasaan marah ke apa ke boleh tak kau share je apa-apa yang nak cakap dia macam ni aku buat masa sekarang memang aku tak fikir macam aku beritahu korang aku tak fikir langsung tentang protect diri aku defend aku tak fikir hanya aku fikir keluarga arwah dan juga keluarga pelaku yang tu yang sekarang keadaan aku sampai aku kadang tak fikir lah family aku tak fikir aku cari dua ni macam mana aku nak perbetul balik silap at least aku dapat dengar kemaafan ni pada mulut diorang pun dah cukup sempurna aku hari-hari tak tenang aku fikir macam korang cakap aku rasa macam ni salah aku benda yang terjadi hari-hari aku fikir benda yang sama sampai mengganggu lah tak payah cakap lah macam ekonomi tu memang dah terganggu serabut macam netizen aku nak marah pun aku je tak sampai hati nak marah biarlah apa nak jadi dekat aku aku macam seolah-olah biar aku hanyut tak apa tapi aku nak defend tu dua-dua pihak ni macam mana aku nak berbetulkan balik yang tu je yang lain aku tak kisah aku tak minta simpati orang kan aku tak minta apa-apa untuk orang just aku nak buat yang terbaik
Just aku nak buat yang terbaik. Yang tu saja. Sebab aku tengok juga macam dekat video kau ke apa semua. Engkau memang nampak yang kau nak bagi tahu dekat orang supaya menjelaskan situasi apa apa semua. Baguslah benda tu. Macam hari ni yang kita buat podcast ni pun, ini kita buat benda ni bukan sebab view guys, bukan sebab view. Ini sebab ialah kita sendiri nak bertanya pada Joker apa apa macam mana yang korang dengar lah. And sebab tapi apa-apa yang korang dengar tu tak semestinya betul. Betul. So hari ni kita bawa terus Joker. Betul lah. So Joker cerita pada A sampai Z. A sampai Z. Walaupun kita tak dapat 100%, tapi at least korang boleh menggambarkan apa yang berlaku sebenarnya. Sebab apa, dia je orang yang ada kat situ. So dia korang jangan lah please tu, jangan buat andaian yang buka-buka. Betul. Lagi sebab apa, satu andaian kau yang pelik-pelik tu dia kacau, bukan kacau kat Joker ke, berkacau kat family. So bila kacau kat family tu yang tak sedap tu. Betul betul, dia jadi efek lah kan. Jamal tetap salah. Jamal memang kita pakat orang kata apa, sedekah kat Al-Fatihah kepada mangsa, and kita Arul ucapkan takziah kepada keluarga, family keluarga mangsa. Sebab kita faham sebagai family kita akan rasa marah, sedih, kecewa apa yang berlaku. Cuma itulah kita minta tolong sangat family dia. Kalau anda kita tengok video ni, stay strong, teruskan kuat. Kita sama-sama doa sedekah kat Al-Fatihah kepada dia. And kepada korang yang macam contoh ada video-video yang tak ada orang kata apa, tak bertutup secara penuh ke, janganlah duk share-share ke apa, duk hantar sana sini. Sebab benda ni kita sedekahkan Al-Fatihah, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mangsa, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Jamal. Sebab apa? Sebab yelah untuk perubahan hidup dia. Hopefully dia berubah, hidup dia akan datang. Sebab kita tak tahu pengakhiran kita macam mana, kita tak tahu tu. Sama ada mungkin yelah esok kita buat jahat ke, kita tak tahu. So macam contoh Jamal, salah atau tak salah, and yang penting tu lah macam family dia, family dia, family dia, family dia kena strong bro. Family dia sangat-sangat kena strong. Sebab macam dia pun, kau pun sama bro, kau kena fikir family kau juga bro. Kau tak boleh, memang memang kau nak backup dua-dua ni, tapi kau tak boleh lah nak macam abaikan family kau. Kau kena tetap kuat untuk kau lah. Anak kau berapa tahun anak kau sekarang? 2 bulan. 10 bulan baru. 2 bulan. 2 bulan. Dah 2 bulan baru guys. So bagi aku macam benda ni cabaran untuk family dia juga. Kuat. Macam mana mak kau? Mak kau ada panik ke? Memang panik lah bila kes macam ni kan, bila dengar macam ni mulut orang, sampai dia tak pernah pun bercakap, sampai dia nak buat live untuk defend aku. Oh tapi, iya, dia buat live defend aku tapi dia kena kecam waktu aku duduk 3 hari dia cakap anak kau pembunuh kan. Ya. Bini aku buat live pun dia cakap benar, bini aku menangis-menangis, aku tak tahu, orang cerita sampai kali ni dia tak tahu. Tapi orang cerita aku, kau rasa apa perasaan aku kan? Dia buat live hari pertama tu, dia cerita lah, cakap aku tak ada kat situ. Orang kata pembohong lah, pembunuh lah, apa isap batu lah, macam-macam lah. Ya, aku pun tak tahu lah nak cakap apa. Aku jadi, dia tak beritahu aku tahu benda yang dia lalui selama 12 hari. Aku dapat tahu sendiri. Yang tu pun ada orang yang tertentu beritahu aku, kata bini kau protect kau macam mana. Dia menangis-menangis dah live. Sebab apa, dia tak lah, tak boleh nak lawan. Dia nak explain. Dia dah banyak sangat. Dia cakap bini kau bunuh lah, apalah. Ya. Dia tak beritahu sampai ke hari ni, tapi aku tahu. Aku dekat situ cakap, ish, apalah kan. Cuma aku itulah minta sangat, yang mana yang macam korang, Bros Gang, team, ya, aku nak claim balik nama aku, yang tu je. Aku bukannya backup dua-dua Fahok ni, aku backup Jamal. Faham. Aku backup family dia. Yang ni memang 100%. Sebab sekarang ni kita fikir pada family. Kita fikir pada family dorang. Sebab apa yang berlaku. Sebab tak boleh nak ulang balik ni. Tak boleh. Jalani hukuman tetap diteruskan. Tapi korang jangan buat andai yang korang sendirilah. Seperti mana yang macam Joker cakap tadi. Janganlah kita cakap, oh dia dah kena gantung. Dah meninggal, dah kena gantung dalam penjara. Sebab ada spekulasi-spekulasi yang mengarut. So make sure korang dapat berita yang sahih lah. Kalau tak sahih tu janganlah pun. So jangan apa benda tu memang kacau. Kacau family. Tu lah. So Joker, kita terima kasih. Aku rasa kita orang dah lama sangat, and alhamdulillah tu kita dapat penjelasan daripada engkau sendiri, and kita orang bersyukur sangat, and kita orang harap sangat netizen dekat luar sana yang tengok video ni sampai habis, please kalau nak share, make sure share yang betul-betul yang kita bercakap, and please jangan barang-barang tu. Jangan barang-barang. Kalau bercinta ke apa ke, kau janganlah sampai kau nak angkat tangan kat betul perempuan. Sebab mostly pun bapak takkan pukul anak perempuan. Kita kena, orang kata apa, kita kena kuat, and kalau anda kata kau marah, jangan sampai membunuh. Yang ni last aku nak cakap, korang ambil lah benda ni sebagai satu pengajaran. Contoh apa yang akan terjadi kalau hampa ikutkan hati, ikutkan baran emosi dan drug. Bila hampa bersangkut dengan drug, jadilah akan jadi orang cakap pengairan hidup hampa.
macam inilah. Ambil satu pengajaran. Jangan dengar cerita ni sebabkan nak tahu apa jadi. Ambil satu benda ni, tanam dalam diri satu pengajaran. Jadi contoh pengajaran. Betul. Itu je aku nak cakap. Sebab itulah orang kata impact dia. So apa-apa pun juga, kita orang ucap terima kasih sekali lagi. And rasanya kau, itu saja. Yang penting kau pun kena kuat juga. Kau kena kuat. Kau kena kuat. Apa sih itu saja. Sebelum tu korang semua jangan lupa share, subscribe, like. Dia sebab apa? This time kita bukan sekadar share, sebab kita share make sure orang lain tak terlepas apa yang Joker cakap hari ni. Sebab dia sendiri cakap ini bukan edit, ini bukan green screen ke apa, ini betul real kita kat Penang sekarang. So apa-apa pun, thank you so much untuk masa korang. Hopefully korang faham apa yang berlaku sekarang. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.